virus corona bisa menyebabkan pneumonia. Corona di Indonesia semakin hari terus bertambah. Kasus baru positif pemerintah corona. Pemerintah mengumumkan dalam satu hari kemarin ada tambahan 82 kasus baru positif. Pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Masa-masa saat ini memang terasa sulit untuk dijalani. Semua orang tengah berjuang demi dirinya, keluarganya, dan ada pun yang bertaruh nyawa untuk menyelamatkan manusia lainnya. Memang tak ada kepastian tentang kapan pandemi ini akan berakhir. Namun, satu hal yang pasti, bahwa kami tidak akan menyerah pada pandemi ini. Sesegera mungkin, setelah kabar virus COVID-19 memasuki negeri, kami membentuk Satgas khusus untuk penanganan corona di lingkungan kampus. Kami juga mengubah sistem pembelajaran agar dapat dilaksanakan dari rumah, termasuk para mahasiswa yang belum bisa kembali ke rumah. Kami berharap bantuan yang kami berikan cukup untuk mereka. Bahkan, kami bersyukur bila sempat mengantarkan mereka pulang sampai depan rumah masing-masing dengan selamat. Tentunya dengan penanganan khusus agar tak turut menyebarkan virus ke keluarga yang disayang. Kami tak dapat berdiam diri mendapati masyarakat di sekitar kami susah karena pandemi. Sebagai garda depan, kami membuka medical center yang siap melayani siapapun yang bergejala dengan perlengkapan yang memadai. Dengan bantuan beberapa mahasiswa, kami berhasil melakukan penyemprotan desinfektan ke pemukiman penduduk agar terhindar dari wabah. Tidak hanya kami, banyak yang berdonasi untuk mereka yang membutuhkan, agar kami dan alumni dapat salurkan bingkisan-bingkisan bantuan untuk bertahan. Hingga saat ini, sumbangsih pun masih terus bergulir. Kami bersyukur dapat berbagi apalagi tetap produktif di tengah pandemi. Seiring ditingkatkannya kebiasaan hidup bersih, kami membantu memproduksi sendiri dan mendistribusikan hand sanitizer. Sayuran organik pun tetap kami tanam. Di tengah pandemi, kami selaku civitas akademik, mulai dari dosen, mahasiswa, alumni, serta karyawan berhasil memproduksi alat pelindung diri untuk melindungi para petugas medis. Sampai kami tersadar, apa yang kami buat telah sampai ke segala penjuru negeri. Pikir kami tak cukup sampai di situ untuk membantu. Segala ilmu yang kami punya kami kolaborasikan untuk menciptakan karya. Berawal dari kerjasama, tukar pikiran, dan merespon isu yang terjadi. Kami ingin membuat langkah nyata dalam setiap inovasi. Mulai dari sebuah bilik, alat medis, hingga robot pintar. Kami buat untuk meringankan kerja para pejuang pandemi. Buah pikiran itu tak hanya berhenti setelah diluncurkan. Tentu, masih banyak pengembangan yang harus dilakukan agar kemajuan teknologi terus berjalan. Terima kasih untuk semua yang telah berjuang. Semoga kita terus dapat menyebarkan kebaikan di tengah kesulitan. Karena pandemi bukan penghalang kita untuk berbagi, berkolaborasi, dan berkontribusi.
segera kita mulai acara pada pagi hari ini. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan para audiens sekalian dimanapun Anda berada. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kesediaannya untuk bisa bergabung pada acara webinar kali ini. Sebelum memasuki sesi acara, bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang bergabung melalui aplikasi Zoom, perlu kami informasikan beberapa tata tertib ataupun protokol terkait dengan video conference selama acara berlangsung. Yang pertama, ID screen mohon dibuat secara jelas menggunakan nama dan instansi atau unit kerja Bapak atau Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kedua, saat video conference berlangsung, kami mohon untuk bisa mengaktifkan audio mute atau mode bisu dan hanya mengaktifkan audio ketika akan berbicara sesuai arahan MC atau moderator. Yang ketiga, kami persilakan kepada seluruh audiens untuk bisa mengatur posisi tempat duduk yang paling nyaman menurut Bapak atau Ibu dan tidak membelakangi cahaya agar tidak terjadi backlight. Yang keempat, mohon pastikan jaringan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian dalam kondisi terbaik, tentunya dengan koneksi internet yang stabil agar nyaman selama acara. Dan yang terakhir, kami rekomendasikan untuk menggunakan headset ataupun earphone agar suara terdengar dengan jelas. Baik, dan perlu kami informasikan juga bahwa acara webinar kali ini juga disiarkan secara langsung melalui live streaming YouTube ITS TV. Dan kami juga mohon kepada para audien, baik yang bergabung melalui aplikasi Zoom maupun yang bergabung melalui live streaming YouTube untuk bisa mengisi daftar hadir ataupun registrasi online di link berikut. Ini juga akan ditampilkan di chat, jadi Bapak-Ibu bisa mengisi daftar hadir tersebut melalui link yang dibagikan. Baik Bapak Ibu, dan akan segera kita mulai acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan kami ucapkan selamat datang di acara webinar online dengan tema Peran Perguruan Tinggi dalam Menanggulangi COVID-19. Hari ini, Kamis 11 Juni 2020. Peran perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan dan riset tentunya amat penting dalam berbagai permasalahan bangsa. Salah satunya adalah penanggulangan pandemi COVID-19. Kolaborasi antara perguruan tinggi dengan lembaga terkait penanganan COVID-19, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai ujung tombak penanggulangan COVID-19 tentunya amat dibutuhkan. Hal yang mendasar inilah yang akan kita bahas bersama, yakni bagaimana peran dan kolaborasi antara perguruan tinggi dengan lembaga terkait untuk penanganan COVID-19, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selain agenda utama tadi, nanti kita juga akan saksikan bersama penyerahan robot medical assistant ITS UNER atau robot Raisa yang merupakan robot servis karya anak bangsa yang dapat digunakan untuk membantu tenaga medis dalam melayani pasien, utamanya adalah pasien COVID-19. Dan nanti juga ada penyerahan remote ventilator yang akan diserahkan kepada Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dan Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Namun sebelumnya akan kami sapa terlebih dahulu, sudah hadir bersama kita ada Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Letjen TNI Purnawirawan, Dr. Dr. Terawan Agus Putranto, spesialis radiologi konsultan radiologi intervensi. Selamat pagi Pak Menteri. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Menteri. Tentunya semoga baik ya meskipun dalam pandemi COVID-19 kali ini. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Rektor ITS, Bapak Profesor Dr. Muhammad Azhari. Selamat pagi Pak Rektor. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya saya sapa juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dalam hal ini akan diwakili oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, ada Bapak Lili Kurniawan, STMSI. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih Bapak untuk kesediaan waktunya.
Kemudian saya sapa juga, telah hadir bersama kita Direktur PT Profesional Telekomunikasi Indonesia atau Protelindo, Bapak Dr. Indra Gunawan, STM, beserta seluruh pimpinan dan perwakilan dari Protelindo. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Menteri, Pak Rektor. Selamat pagi. Baik, baik, dan perlu kami informasikan bahwa PT Profesional Telekomunikasi Indonesia Protelindo ini merupakan perusahaan sponsor atau donatur untuk penyerahan robot Raisa kepada beberapa rumah sakit, ya, yaitu Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dan Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Ya, nanti kita akan saksikan penyerahannya secara simbolis hari ini. Kemudian saya sapa juga mungkin sudah hadir ada Direktur Rumah Sakit UNER Surabaya, Bapak Profesor Dr. Nasronuddin. Apa beliau berhadir? Saya kira tidak, belum datang ya. Oke, kemudian saya sapa juga ada Ketua Majelis Wali Amanat, Bapak Profesor Muhammad Nuh. Selamat pagi, Prof. Nuh. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Pak Jenderal. Ikut senang mendengarkan acara Pak Jenderal. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih, Prof. Nuh. Kemudian saya lihat juga sudah hadir bersama kita ada Ketua Senat Akademik ITS, Bapak Rio Strobo. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Pak Menteri Terawan. Selamat pagi, Pak Lili, Pak Indra Gunawan, Pak Rektor ITS, kemudian Pak Muhammad Nuh, dan teman-teman semuanya. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Pak, matur nuwun saudaraku. Kemudian saya sapa juga Direktur Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas COVID-19 Jawa Timur, Bapak Dr. Joni Wahyuhadi dan segenap pimpinan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, saya mewakili Dr. Joni, saya Cinta. Selamat pagi Pak Menteri, selamat pagi Prof. Nu, selamat pagi Pak Rektor, selamat pagi semua. Matur nuwun. Nggih, Pak Cita nggih, matur nuwun Ibu. Kemudian saya sapa juga Direktur Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Ketua Rumpun Tracing Gugus Tugas COVID-19 Jawa Timur, Bapak Dr. Kohar Hari Santoso dan segenap jajaran. Selamat pagi, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya mewakili Bapak Direktur yang sedang berhadi. Pagi, Prof. Pagi. Baik, terima kasih. Bapak Jenderal. Pagi, Pak. Yeah, terima kasih, Bapak. Kemudian tentunya saya sapa juga Ketua Tim Satgas COVID-19 ITS, Bapak Aji Pamungkas, PSD. Selamat pagi, Pak Aji. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Menteri, Pak Rektor, Pak Lili, Pak Indra Gunawan, Prof Nuh, sama Prof Probo dan lainnya. Terima kasih. Ji, matur nuwun. Dan saya sapa juga moderator kita hari ini ada Ibu Sri Fatmawati PSD selaku moderator webinar acara hari ini. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mas. Ji, matur nuwun. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya sapa juga seluruh pimpinan ITS yang hadir pada pagi hari ini dan para audiens yang bergabung melalui live YouTube maupun pada aplikasi Zoom kali ini. Terima kasih. Baik, dan Bapak Ibu hadirin sekalian, mengawali acara hari ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, lagu Indonesia Raya. Tolong nganu kameranya. Kameranya di sebelah. Bukan dikecilin gambarnya, jadinya kelihatan.
Baik, terima kasih. Dan sebelum kita memasuki sesi acara, terlebih dahulu marilah sejenak kita panjatkan doa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar acara pada pagi ini bisa berjalan lancar. Terima kasih. Agar kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Dr. Darmaji. Kepada beliau, kami persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak, para Ibu sekalian, marilah kita tundukkan hati, kita rundukkan wajah, memohon dengan sepenuh pengharapan kepada Allah atas kabulnya doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa la tanjina biha min jami'il ahwali wal afwat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna aswal ghayat min jami'il khairati wal khayati ba'da al mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allah ya Rahman ya Rahim, segala sanjung kebesaran dan puja puji keagungan kami haturkan kepada Paduka, karena sanjung dan puja puji memang hanyalah milik Paduka. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada hari ini kami berhimpun dalam webinar ini, berdiskusi untuk mencari solusi atas pandemi yang sedang mendera kami. Semoga berkah dan taburan rahmat Paduka mengucur dan membasuh, mencahayai kami. Ya Allah, Paduka yang Maha Kuasa atas segala, COVID-19 adalah juga makhluk Paduka. Dalam kapasitas kami sebagai khalifah di bumi, berikanlah kami kemampuan untuk mengkhalifainya, Ya Allah. Cahayailah pikiran kami, bimbinglah langkah kami untuk mendapatkan solusi atas pandemi yang ditimbulkan olehnya. Ya Allah, Paduka sumber segala kekuatan, berikanlah kekuatan kepada para kolega dan kreator ITS kami, agar darinya lahir robot-robot medika dan beragam tools lainnya untuk mengatasi pandemi ini. Berikanlah kekuatan kepada para pemimpin kami, Ya Allah, agar darinya lahir keputusan-keputusan yang strategis dan konstruktif untuk menjadikan negeri ini, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kekuatan iman, kesejukan hati, dan kejernihan dalam berpikir. Anugerahkanlah kepada kami, Ya Allah, kelapangan dada dan kesabaran, sehingga kami semua dapat mengatasi beragam krisis ini atas petunjuk dan kasih sayang Paduka. Allahumma, Ya Allah, bimbinglah pikiran dan langkah kami, agar lembaga kami, agar institusi kami menjadi semakin bercahaya, yang darinya kebermanfaatan menabur ke seantero negeri. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah salah dan dosa kami, ampunilah salah dan dosa ibu bapak kami,
Ampunilah salah dan dosa para pemimpin kami. Paduka Maha Pengampun, Paduka Maha Mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina qatrata lutfi Muhammadin fi qalbi. Rabbana atina qatrata lutfi Muhammadin fi jasadi. Rabbana atina dharrata lutfi Muhammadin fi ruhi. Rabbana atina dharrata lutfi Muhammadin fi khayati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Darmaji. Dan selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita ikuti bersama sambutan sekaligus laporan Ketua Penyelenggara acara webinar kali ini, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Tim Satgas COVID-19 ITS. Kepada yang terhormat Bapak Aji Pamungkas PSD, kami persilakan. Baik. Mohon izin Pak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Letjen TNI Purnawirawan Dr. Dr. Terawan Agus Putranto, S.Pr.Ad. KRI, Bapak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Doni Monardo, atau yang diwakili oleh Kepala Deputi Bidang Pencegahan, Bapak Lilik Kurniawan, S.T.M.Si. Bapak Rektor ITS, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Asari M.Eng. Bapak-Bapak Ketua MWA, Senat Akademik dan Dewan Profesor ITS. Bapak Direktur PT Protelindo, Profesional Telekomunikasi Indonesia, Dr. Indra Gunawan STME. Bapak Direktur Dr. RS Dr. Sutomo atau yang mewakili. Bapak Direktur RS Saiful Anwar atau yang mewakili. Bapak Direktur Husada Utama Surabaya atau yang mewakili, Bapak dan Ibu para peserta webinar ITS yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan ridho-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini. Tak lupa juga salam serta salawat kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu peserta webinar ITS, selaku Ketua Panitia, kami ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada para panitia yang telah berjuang dan mencurahkan segenap tenaga dan waktu serta pikiran untuk mensukseskan acara ini. Tidak lupa juga kami mengapresiasi kerjasama yang baik dengan Kementerian Kesehatan, BNPB, PT Protelindo, RS Dr. Sutomo, RS Saiful Anwar, dan RS Husada Utama sehingga acara ini dapat dilaksanakan sesuai rencana. Pada kesempatan ini, saya melaporkan bahwa tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti kegiatan webinar ITS sampai tadi pagi jam 8.00 ada sebanyak 1.752 peserta yang mengisi registrasi kegiatan ini dari beragam kota seluruh Indonesia. Karena alasan keamanan dan kelancaran dapat memperkuat strategi pentahelix penanganan bencana, khususnya bencana pandemi COVID-19. Selain itu, kami pun berharap agar karya-karya sivitas ITS dapat diketahui publik dan dimanfaatkan untuk percepatan penanganan COVID-19. Demikian sambutan dari kami. Atas nama seluruh panitia yang bekerja pada acara ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau tindakan ataupun pelaksanaan kegiatan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aji selaku Ketua Gugus Satgas COVID-19 ITS. Sebenarnya kami sapa juga, hadir bersama kita ada Ketua Umum IKI ITS, Bapak Sutopo Kristanto. Selamat pagi Pak Sutopo. Terima kasih. Terima kasih. Berikut ini adalah penyerahan serah terima sumbangan dari PT Pro.
Untuk Rumah Sakit Dr. Sutomo dan satu robot Raisa ICU untuk Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Monggo di kemudian Bapak WR 4 ITS, Bapak Bambang. Baik, berikut adalah penyerahan secara simbolis robot Raisa kepada Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dan Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Berikut adalah penempelan stiker rumah sakit pada robot Raisa yang nanti akan dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis oleh Rektor dan dari Protelindo. Terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan juga dengan video demo remote ventilator ya, sebagai salah satu aplikasi yang mampu meremote ventilator yang berada di rumah sakit agar nantinya bisa meminimalisir terkait dengan penanganan COVID-19. Mungkin videonya sudah ada, nanti akan live oleh Pak Atar ya. Oke, sebelum itu akan kami sampaikan terlebih dahulu, akan kita dengarkan bersama sambutan Rektor Institut Teknologi 10 November. Kepada yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Muhammad Asari, kami persilakan. Bapak Rektor. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Ibu semuanya. Salam sejahtera. Yang saya hormati Pak Menteri Kesehatan, yang hadir pada pagi hari ini, terima kasih sekali Bapak Letnan Jenderal TNI Dr. Terawan Agus Putranto, selamat datang, selamat jumpa lagi, dahulu kita pernah sama-sama di Teknik Elektro ITS. Amin. Aku belum rektor ya? Yang terhormat Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas COVID yang diwakili Bapak Lili Kurniawan, kemudian yang terhormat Pak Direktur PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, Protelindo, yang pada pagi hari ini menyerahkan donasi kepada Rumah Sakit Dr. Sutomo dan Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang. Ya. Terima kasih sudah hadir dan terima kasih sudah berpartisipasi untuk menanggulangi COVID. Seluruh Direktur Rumah Sakit Mitra yang terhormat, dari Dr. Sutomo, dari Saiful Anwar, dan beberapa rumah sakit yang lain yang juga hadir pada pagi hari ini. Kemudian juga Pak Aji selaku Ketua Satgas COVID ITS. Kemudian ada Bapak Muhammad Nuh yang juga Ketua MWA, Majelis Wali Amat. Pak Probo Sutejo, Ketua Senat Akademik, seluruh pimpinan ITS, seluruh pimpinan dan jajaran di semua instansi yang gabung pada pagi hari ini, dan seluruh hadirin yang mengikuti webinar, terima kasih Ibu Bapak semuanya, khususnya kepada Pak Menteri dan Pak Kepala BNPB. Jadi, selama COVID ini, perguruan tinggi, salah satunya adalah ITS, ikut memikirkan dan ikut bertindak bagaimana membantu masyarakat, ya. Baik itu masyarakat umum melalui Satgas COVID yang kami bentuk, ini memberikan beberapa edukasi, bahkan memberikan bantuan kepada masyarakat di sekitar, baik itu yang bantuan yang terkait dengan kesehatan ataupun terkait dengan ekonomi, ya. Mahasiswa yang ada di kemarin pada saat awal-awal tanggal 16 Maret, ya, itu kita bantu dengan berbagai support, ya, termasuk support untuk termasuk warung-warung di sekitar kampus yang karena terkena dampak dari karantina ini, ya, kita lakukan berbagai macam. Kemudian juga
masyarakat sekitarnya kita bantu untuk memberikan desinfektan dan seterusnya. Nah, Pak Menteri, Bapak Kepala Badan BNPB, Bapak Ibu semuanya, kepedulian ITS salah satunya ya yang dilakukan untuk membantu di masa COVID ini, kita ada 28 produk khusus spesial yang kita sajikan kepada masyarakat, kepada pemerintah untuk menanggulangi COVID ini. Di antaranya adalah robot. Robot Raisa. Raisa itu kepanjangan dari Robot Medical Assistant, ITS Unair. Ini ada 4 unit yang sudah dioperasikan di RSUA, Rumah Sakit Universitas Airlangga. Robot ini ada beberapa macam, ada 3 macam setidaknya. Yang pertama untuk asisten saja, untuk membantu, terdiri dari 4 rak, ya, bisa maksimum 50 kilo. Bisa untuk ruang ICU. Ruang ICU itu pasiennya asumsinya banyak yang tidak sadar. Sehingga ada peralatan khusus di situ. Ada kamera high resolution yang bisa melihat infus cairannya, apakah sudah habis, ya. Seluruh peralatan monitoring itu bisa dilihat oleh robot, bisa dilihat oleh operator. Kemudian ada high care unit room, ya, untuk yang pasien yang sudah sadar. Ada yang disinfektan untuk membersihkan APD, ruangan, dan seterusnya. Nah, di pagi hari ini terima kasih untuk PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, Protelindo, yang turut serta memberikan donasi berupa 2 robot Raisa yang tipe ICU, untuk ruang ICU, kepada Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dan juga Raisa ICU untuk Saiful Anwar. Terima kasih pula untuk Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya. Ini ketuanya Pak Muhammad Nuh, yang sudah memesan 2 pasang, ya. 1 robot Raisa dan 1 Violeta. Violeta ini bisa untuk steril ruangan, cukup efektif, tetapi pada saat pensterilan tidak boleh ada manusia, berbahaya terhadap kanker kulit. RSI Rumah Sakit Islam Surabaya yang juga sudah memesan 4 unit atau 2 pasang, kami sampaikan terima kasih. Ini sangat-sangat membantu. ITS di samping itu juga banyak memproduksi sudah 145.000 unit face shield ini, ya, pelindung wajah. Sudah dibagikan ke 25 provinsi dan cuma-cuma. Karena semua kita donasikan kepada puskesmas dan rumah sakit. Jadi ada juga hari ini nanti penyerahan pengendali ventilator jarak jauh. Jadi ventilatornya sudah ada, kita tambah peralatan untuk bisa dikendalikan, dimonitor jarak jauh. Ya. Ini mengurangi risiko penularan, mengurangi pemakaian APD, kebutuhan, dan seterusnya, Ibu Bapak sekalian. Jadi ini adalah salah satu wujud keprihatinan atau perhatian perguruan tinggi, khususnya ITS, di masa COVID ini, dalam 3 bulan ini. Jadi semuanya dilakukan oleh kawan-kawan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa relawan yang luar biasa, semua bahu-membahu, tidak kenal lelah, pagi, siang, sore, merakit, dan tidak ada gaji. Semuanya ikhlas untuk kita berikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih pada Pak Menteri Terawan, Pak Kepala BNPB, Bapak Ibu semuanya, kepada Direktur Protelindo yang sudah menyerahkan 3 unit ini nanti, ya, kepada rumah sakit. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, mudah-mudahan yang Bapak Ibu sumbangkan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, dan dicatat semuanya sebagai amal ibadah yang nanti akan mendapat balasan dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor atas sambutannya.
Dan mungkin kita akan lihat terlebih dahulu demo remote ventilator yang nanti akan ditampilkan oleh Bapak Atar melalui live. Bapak Atar sudah siap? Ya, Pak. Ya, selamat pagi Bapak Menteri, Pak Rektor, dan Bapak Ibu sekalian. Berikut adalah remote ventilator yang ini sebenarnya adalah ventilator yang sudah ada. Kemudian ini kami modifikasi dengan perangkat tambahan sehingga dapat dikontrol dari jarak jauh. Jadi melalui IP dari laptop jarak jauh di ruang yang lain sehingga tenaga medis itu tidak perlu untuk masuk ke dalam ruangan, kira-kira seperti itu. Jadi di kami pasangi ya. Jadi memang remote ventilator ini merupakan produk yang diciptakan berdasarkan pada kebutuhan nyata dari para dokter dan tenaga kesehatan yang bertugas di ruang ICU di rumah sakit, yang nantinya bisa sebagai pengatur jarak jauh ventilator yang berada di samping pasien. Adanya remote ventilator ini tentunya nanti diharapkan bisa mengurangi resiko penularan COVID-19 pada tenaga kesehatan, karena nantinya durasi tenaga kesehatan di dalam ruang ICU otomatis akan bisa berkurang dengan adanya remote ventilator ini. Terima kasih Pak WR4, kemudian ada Pak Dekan Elektris tadi yang sudah menyampaikan. Dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Rektor untuk berkenan memberikan sambutan sekaligus penyerahan 2 robot Raisa tipe ICU dan 1 unit remote ventilator kepada Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dan 1 unit robot Raisa tipe ICU kepada Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Kepada Bapak Rektor kami persilakan. Baik, terima kasih. Kepada Pak Direktur PT Protelindo, ada Bapak? Iya Pak, siap Pak. Hadir Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Direktur PT Protelindo, Bapak Dr. Indra Gunawan. Mungkin bisa menyapa di sini Pak, supaya kelihatan. Ya, oke. Terima kasih Pak Rektor, terima kasih Pak Menkes, dan juga Bapak-Ibu yang lain untuk kesempatan yang diberikan pada kami. Protelindo sekilas adalah perusahaan infrastruktur telekomunikasi. Kami bersyukur karena berkesempatan untuk bisa berpartisipasi. Jika selama ini kami banyak memberikan dukungan APD pada sekitar 100 rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia, juga kami memberikan bantuan sembako kepada khalayak, kepada warga masyarakat yang terdampak. Kami bersyukur sekarang ini kami boleh berpartisipasi juga dalam dengan ITS berkolaborasi untuk bisa memberikan bantuan dalam bentuk lain, yaitu bentuk robot Raisa. Semoga hal ini sangat bermanfaat dan bisa membantu baik kepada para petugas medis maupun kepada masyarakat secara umum. Demikian Pak, terima kasih sekali untuk kesempatannya. Semoga menjadi berkat buat semua. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra Gunawan. Jadi berikut ini secara simbolis dari donasi yang disampaikan oleh Bapak Direktur PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, Protelindo. Satu, kami sampaikan kepada Rumah Sakit Dr. Sutomo berupa 2 unit robot Raisa, Robot Medical Assistant ITS Universitas Airlangga, kepanjangannya itu, tipe untuk ruang ICU dari ITS kerjasama dengan PT Protelindo kepada Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kami persilakan dari perwakilan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Kesehatan, yang terhormat Bapak Ketua BNPB dan yang mewakili, yang terhormat Bapak Rektor ITS, yang terhormat
Profesor Muhammad Nuh, yang terhormat Direktur Protelindo dan senior sejawat ITS dan senior sejawat Rumah Sakit Saiful Anwar. Saya Cita atas nama direksi dan karyawan RSUD Dr. Sutomo mengaturkan terima kasih atas sumbangan robot untuk ruang ICU yang diberikan oleh PT Protelindo dan ITS. Jadi kondisi saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo memiliki 14 ekspansi dari RIC dengan pasien 239 dan selalu menyisa di UGD. ICU kami memiliki 2 RIC untuk ICU dan ini sangatlah berguna untuk kami di sini. Kemudian terima kasih juga untuk Bapak Menkes, dukungan atas plasma konvalesen yang juga kami lakukan di sini. Dan tentu saja untuk ITS, karena saat ini kami juga bekerja sama dengan ITS dalam riset untuk research-based treatment untuk remote ventilator dan juga indirect video laryngoskop dan juga limbah COVID. Sekali lagi matur nuwun untuk dukungannya dan kami berharap bahwa kita bisa bersama-sama melalui pandemi COVID ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dalam kebaikan. Amin. Assalamualaikum Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada RSUD Dr. Sutomo, Ibu yang mewakili. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini berupa 2 robot Raisa dan 1 tadi yang sudah didemukan yaitu remote ventilator, alat monitor dan pengontrol jarak jauh ventilator ya. Kemudian dari Protelindo itu juga akan memberikan 1 robot Raisa untuk Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Monggo kami persilakan Direktur RSSA atau yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Rektor ITS dan Bapak dari PT Protelindo. Kami dari Rumah Sakit Umum Saiful Anwar, kami juga mengikuti jejak Rumah Sakit Sutomo. Kami berupaya semaksimal mungkin menangani kasus COVID-19. Saat ini kami mengubah, menyulap seluruh ruang VIP, seluruhnya menjadi pelayanan khusus untuk COVID-19 terpadu. Sehingga kami mengorbankan pelayanan-pelayanan VIP yang nantinya akan kita jadikan tempat. Insya Allah dengan bantuan dari PT Protelindo dan ITS ini, tentu pasti akan bermanfaat untuk mengurangi risiko transmisi, khususnya tenaga kesehatan yang pasti sangat kita butuhkan untuk menangani COVID di garda terdepan. Karena itu kami mewakili direksi mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya, terima kasih yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan ITS dan PT Protelindo menjadi lebih baik dan berjaya di masa depan. Dan barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada seluruh direksi RSSA. Ada satu lagi sebetulnya, untuk Pak Menteri dan Bapak-Bapak semua, jadi ITS sesungguhnya sudah bekerja sama dengan rumah sakit ini, Rumah Sakit Universitas Airlangga, Rumah Sakit RSSA, kemudian Dr. Sutomo dalam riset dan langsung inovasi. Ada satu lagi, yaitu Pak Muhammad Nuh yang dalam 1 bulan kemarin, yaitu bersama CityCorp, itu mengekspansi Rumah Sakit Universitas Airlangga, yang tadinya ICU-nya ada 40, bisa lebih dari 100. Barangkali ada sepatah dua kata dari Bapak Muhammad Nuh. Intinya terima kasih. Ya, mengapa? Ini adalah bagian dari tugas kita semua. Jadi bersyukur kita bisa memberikan sesuatu, berbagi kepada yang lain. Dan sekali lagi, ini pekerjaan kita semua. Apapun yang bisa kita berikan. Karena ini sekali lagi, ini urusan kemanusiaan, sehingga sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan kompetensi masing-masing, dan ITS alhamdulillah punya kompetensi itu, oleh karena itu kita bersyukur. Kita ajak semuanya, ayo bareng-bareng ikut membantu urusan COVID ini dari bidang apapun yang kita miliki. Terima kasih, Pak Azhari, Pak Rektor. Ya, terima kasih pada semuanya sekali lagi, pada Direktur PT Protelindo atas nama ITS dan seluruh masyarakat menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas segala kegiatan dan bantuan.
yang sudah di. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian tadi penyerahan robot Raisa tipe ICU dan remote ventilator. Semoga bisa bermanfaat bagi rumah sakit untuk penanganan COVID-19. Baik, dan kita akan segera memasuki sesi inti acara pada pagi hari ini, yakni webinar online. Nanti akan dipaparkan oleh Bapak Menkes, kemudian dari BNPB, dan juga dari Rektor ITS. Oleh karena itu, kami ingatkan sekali lagi bagi Bapak-Ibu nanti bisa mengajukan pertanyaan melalui chat atau pesan, baik di aplikasi Zoom maupun melalui aplikasi YouTube. Dan untuk sesi paparan dan diskusi tanya-jawab ini akan dipandu oleh moderator Ibu Sri Fatmawati, PhD. Beliau adalah dosen Departemen Kimia, Fakultas Sains dan Analitika Data ITS, yang sekaligus juga sebagai salah satu koordinator edukasi dan kehumasan tim satuan gugus tugas penanganan COVID-19 ITS. Dan selanjutnya, waktu sepenuhnya akan kami berikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Rozak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu telah hadir bersama kita di sini tiga narasumber. Luar biasa ini Pak Menteri, sudah lebih dari 2.000 yang mendaftar kemarin saja begitu. Jadi cukup banyak sekali tertarik untuk mengikuti webinar kali ini. Baik, ada tiga narasumber Bapak Ibu di sini. Yang pertama yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Terawan Agus Putranto, spesialis radiologi konsultan. Selamat pagi Bapak. Yang kedua yaitu Rektor kebanggaan kita, Rektor ITS, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Ashari, Master of Engineering. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Dan yang ketiga narasumber kita, Kepala BNPB yang akan diwakili oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, yaitu Bapak Lili Kurniawan, STMSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Baik, Alhamdulillah. Pertama kita akan masuk ke paparan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Pak Menteri. Masih di unmute, di mute Bapak, mungkin di unmute co-host please. Sebelumnya saya akan bacakan CV secara sekilas ya Bapak ya. Pak Menteri memiliki pendidikan S1 Fakultas Kedokteran UGM, kemudian S2 Spesialisasi Radiologi FK UNER, dan yang ketiga S3 Doktor di FK Universitas Hasanuddin Makassar. Dan juga beliau pernah menjabat sebagai tim dokter Kepresidenan RI tahun 2009, kemudian Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto 2015 sampai 2019, dan sekarang menjadi Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Luar biasa. Nah, sebelum saya mulai nih Bapak, Bapak sehat? Sehat ya Bapak? Sehat. Iya, Alhamdulillah saya sehat Bapak. Karena itu adalah faktor utama untuk menjaga kedaulatan bangsa dan keselamatan negeri ini. Di sini sebelum saya memulai acara webinar ini Bapak pernah di FK UNER ya Bapak? Di Surabaya berarti ya Bapak ya? Ya, alumni nah, saya. Iya, saya mau tanya nih. Kira-kira kalau Surabaya, sekarang Surabaya kata epicentrum banyak sekali kenaikan. Nah saya mau tanya sama Bapak kira-kira apa yang paling dikangenin ya dari Surabaya Pak? Lontong balap. Lontong balap. Lontong balap. Aduh, habis ini langsung booming itu Pak. Tapi lagi tutup kayaknya. Sama saya juga lontong balap Bapak. Ini kalau saya tanya sama teman-teman saya nih Pak, apa yang paling dikangeni dari Surabaya? Jadi jawabannya cuma satu Pak. Bapak pengen tahu? Jawabannya adalah ITS Pak. Jadi kalau yang di kebetulan kami di ITS banyak sekali mahasiswa dari Indonesia Timur, biasanya mereka sangat kangen sama ITS, kangen suasana nge-lab, katanya begitu. Kalau yang teman-teman yang di luar negeri, mereka kangen sama makanan ITS yang murah meriah gitu Pak. Termasuk lontong balap ya, di ITS itu ada pasar Jumat, setiap Jumat lontong balap harganya nggak sampai 10.000. Baik,
Pada semua partisipan dan Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, pandemi COVID ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga lebih dari 200 negara di segala penjuru dunia. Kita sedang menghadapi pandemi yang luar biasa, membuat kita dalam keadaan yang tidak stabil. Tidak hanya ekonomi, tapi juga politik dan segala macam yang terkait dengan kestabilan bangsa. Kali ini ITS memang mengangkat suatu webinar dengan peran perguruan tinggi dalam menanggulangi COVID-19. Karena apa? Kita tahu bahwa perguruan tinggi itu adalah institusi pendidikan dan riset. Jadi kalau kita bicara tentang virus ini, virus SARS-CoV-2 ini, virus yang baru dan kita tiba-tiba datang kemudian kita tidak tahu, maka riset, sains itu adalah kunci utama. Dan kalau kita bicara tentang riset, bicara tentang ilmu, maka perguruan tinggi merupakan salah satu instansi yang perlu menjaga kedaulatan bangsa. Baik, saya berikan kesempatan Pak Menteri untuk memberikan paparannya. Kami sangat menunggu Bapak. Silakan Bapak. Atau ya, mungkin langsung paparan aja bagi kami. Oke. Kalau soalnya apa yang mau dipaparkan itu kelihatannya enggak cocok slide-nya. Jadi saya langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rektor ITS Profesor Dr. Muhammad Ansari. Iya, Pak. Dan juga Profesor Dr. Muhammad Noh, dan juga dulu rektor, jadi sama aja. Dan yang saya hormati pula gugus tugas yang diwakili oleh Pak Lili, kemudian Direktur Rumah Sakit Sutomo yang diwakili, kemudian Saiful Anwar, kemudian apa itu PT apa tadi? Rotelindo. Terima kasih, Pak. Dan juga teman-teman ITS lainnya, saya kangen ke ITS juga. Karena kalau enggak salah saya masih promotor di ITS, jadi saya ya. Mahasiswa saya. Status saya masih promotor. Jadi kembali pada agenda pada seminar maupun webinar kali ini, di mana mengangkat peran perguruan tinggi dalam pandemi COVID-19, khususnya perguruan tinggi ITS ini, Institut Teknologi Surabaya. Saya melihat bahwa tridharma perguruan tinggi yang dilakukan, mohon izin suaranya jelas enggak sebelum saya lanjut? Sangat jelas, Pak. Oh, ya. Jelas, Bapak. Yeah. ITS 10 November, Bapak. ITS 10 November Surabaya, tetap harus ada Surabaya. Jadi dalam tridharma perguruan tinggi sudah jelas sekali bahwa kita melakukan fungsi-fungsi pendidikan, kita melakukan fungsi penelitian atau riset, dan yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Kalau pendidikan sudah jelas, baik mau pakai webinar, pakai apapun, saat ini pun juga termasuk dalam ranah pendidikan. Nah, kemudian dalam ranah riset dan penelitian, apa yang dilakukan saya melihat dari perguruan tinggi ini khususnya ITS, saya akan membatasi ITS saja dulu, di mana saya melihat apa yang menjadi produknya, itu adalah produk-produk inovatif, seperti tadi remote untuk ventilator, sehingga mencegah penularan pada tenaga-tenaga medis saya, artinya memberikan perlindungan yang optimal, tanpa melupakan safety pasien dengan pasti dilakukan dengan CCTV untuk memonitornya. Kemudian produk-produk robotik, ya, Raisa maupun juga Violeta, saya malah jadi ingat juru bicara nasional juga namanya Raisa, jadi ini apa, sama atau produk ITS. Ini. Jadi saya melihat ini menarik sekali, tadi robot Raisa mampu membantu teman-teman di ICU, HCU, dan dalam penanggulangan pasien COVID sehingga mengurangi penularan.
Dan juga saya melihat tadi pemanfaatan gelombang cahaya untuk dengan memproduksi violeta melalui ultraviolet light ultraviolet di mana dibikin robotik atau apa itu namanya violet. Dan saya melihat juga, saya juga melihat produk-produk perlindungan seperti memproduksi hand sanitizer, memproduksi face shield, memproduksi APD atau hazmat suit, masker dan sebagainya. Menurut saya itu hal yang luar biasa karena langsung berikatkan antara riset atau penelitian langsung bergabung kepada pengabdian masyarakat. Saya sangat bangga dan saya sangat bersyukur melihat etos, semangat, motivasi yang menunjukkan kegotong royongan yang luar biasa. Jadi menghadapi COVID ini bukan masalah medis saja, tapi masalah yang multisektoral dan itu ditunjukkan dengan peranan perguruan tinggi ITS, Institut Teknologi Surabaya 10 November ini menurut saya sangat-sangat luar biasa. Dan ya mungkin saya kalau tadi melihat, saya ini usil hobinya. Kalau saya melihat sudah dikembangkan gelombang cahaya dan sebagainya, ya saya mungkin titip Pak Rektor, tolong dikembangkan gelombang suara. Siapa tahu dengan suara, ingat suara bisa mengusir tikus, bisa mengusir kecoa, bisa mematikan kanker pakai high ultrasound, dan bisa untuk diagnostik. Apa bisa? Nah, pertanyaan saya selalu usil, pertanyaan penelitian ilmiah. Apa bisa gelombang suara juga bisa untuk mengendalikan virus? Menurut saya semua bisa karena hal yang tinggal berapa gelombang yang paling aman, mana gelombang yang paling ini kan saya bisa lihat rangkaiannya dari ultra high sampai yang low dari ultrasonografi ini. Saya yakin ITS bisa. Saya usil Pak, kalau saya sudah melihat seperti ini kadang-kadang menggelitik hal yang novelty harus saya ungkapkan. Kalau itu ada menurut saya luar biasa, bisa disetel sebagai musik yang atau gelombang yang tidak terdengar, tahu-tahu daerah itu semua aman dan nyaman. Dan simpel sekali tinggal virus yang ada kan ada virus hidup itu bisa dicobain gelombang yang seberapa yang bisa membuat dia menjadi inaktif. Atau siap mati. Siap di riset. Izin loh, saya hanya sekedar kadang-kadang kalau saya melihat sesuatu saya pasti memunculkan ide yang baru. Namun saya bangga karena bagaimanapun saya karena menjadi co-promotor juga di ITS ya, saya merasa bahwa saya menjadi bagian keluarga besar Institut Teknologi Surabaya ini. Khususnya kalau saya baru tahu kalau ada lontong balap murah di sana, Pak. Saya akan jadi saya selaku Menteri Kesehatan, saya tidak memberi kuliah yang ndaki-ndaki atau apa. Karena buat saya keilmuan di ITS maupun perguruan tinggi itu sudah sangat mumpuni. Nah, saya sebagai seorang menteri yang akan memanfaatkan teknologi itu di dalam membantu pelayanan masyarakat, baik itu promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Itu sangat penting antara peran perguruan tinggi dengan peran kesehatan masyarakat maupun kesehatan kuratif yang diwakili tadi oleh teman-teman di Rumah Sakit Saiful Anwar maupun Sutomo. Dan saya yakin akan terus muncul inovasi-inovasi baru di tengah kesulitan yang akan membuat kita bisa membuat jalan keluar yang baik. Namun harus ingat semua dilandasi dengan kegotong royongan. Dan kegotong royongan inilah yang akan membuat beban kita semua menjadi ringan. Dan kita bisa menghadapinya semua kesulitan ini dengan penuh optimisme. Sehingga dengan optimisme ini kita bisa melalui kesulitan menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan baik. Dan Indonesia khususnya bisa dibebaskan dari beban.
beban pandemi COVID-19 ini dengan aman, diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan juga apa yang kita kerjakan menjadi berkah dan menjadi suri teladan juga untuk anak cucu kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak, luar biasa. Kita mendapatkan insight ya, bagaimana mengatasi pandemi COVID ini. Bapak, saya mungkin ada satu yang ingin mumpung Bapak di sini nih. Ini tadi ada saya tertarik dengan yang Bapak sampaikan ya di kalimat terakhir, bahwa semua harus dilandasi dengan kegotong royongan supaya beban ini menjadi beban kita semua. Dan yang saya yakin bahwa rakyat Indonesia, kita semua sedang menghadapi ini bersama. Nah, ini kita perlu menyiapkan bahwa Indonesia tidak hanya pada pandemi ini, tapi juga bagaimana kita perlu menyiapkan era setelah post COVID ini. Kita masih terus dan terus ya Bapak ya. Arahan Bapak terkait dengan perkembangan virus ini ya Bapak ya. Mungkin Bapak bisa berikan sedikit arahan terkait kita melihat Vietnam seperti Thailand bagaimana sukses menangani virus, dan ini semacam lesson learned gitu ya Bapak. Mungkin Bapak bisa berikan kepada kami arahannya seperti apa Bapak? Kuncinya adalah disiplin dari protokol kesehatan. Bagaimana kita menggunakan masker, bagaimana kita menjaga jarak, dan bagaimana kita menjaga kebersihan melalui cuci tangan. Dan itu kalau sudah menjadi mendara daging di semuanya, saya yakin insiden ini akan turun dengan sendirinya. Apalagi dengan pernyataan-pernyataan WHO maupun CDC yang baru, kalau kita mengikuti, ini kan juga berubah terus. Bagaimana ya, dari virus ini berubah, yang dulunya orang tanpa gejala itu menularkan, sekarang CDC maupun WHO mengungkapkan bahwa rarely, jadi sangat jarang untuk bisa menularkan. Itu kan menjadi sebuah policy-policy ke depan yang akan berbeda. Karena itu kuncinya tetap satu, disiplin, disiplin, dan disiplin di dalam menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, menyesuaikan diri dengan setiap keadaan dengan protokol kesehatan. Saya kira itu yang bisa harus saya sampaikan untuk bisa kita menurunkan angka positif dari COVID-19. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih, luar biasa. Jadi tadi kita sudah mendengarkan arahan Pak Menteri ya, terkait bagaimana kita mengatasi pandemi ini, selain dengan disiplin tadi, juga adanya kegotong royongan. Kegotong royongan ini kita bersama-sama bahu-membahu, tidak hanya tenaga kesehatan, tapi juga ilmuwan dan juga engineer, sekaligus pemerintah, kita semua bersama-sama bersatu untuk melawan pandemi COVID-19. Baik, luar biasa, boleh saya berikan aplaus untuk Pak Menteri? Mungkin nyalain di maut. Luar biasa Pak, Bapak jaga kesehatan ya. Karena Bapak ada kesehatan ya. Baik, Izin mungkin saya nanti tidak bisa ikut terus karena saya harus rapat koordinasi ya tingkat menteri. Jadi saya merasa bangga, salut kepada ITS ya. Saya anggap alma mater saya juga, mau saya ngajar di situ. Jadi Pak Ansari, selamat. Sukses memimpin ITS sebagai rektor Bapak. Kami doakan Bapak tetap sehat bersama keluarga dan terus melahirkan inovasi-inovasi baru yang bisa mendukung kegiatan ilmiah khususnya di dalam penanggulangan COVID-19 ini dengan memproduksi barang-barang yang betul-betul terpakai untuk bisa penanggulangan COVID-19 melalui karya-karya inovasi produk perguruan tinggi. Demikian Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Luar biasa. Mohon izin, Pak. Saya tak lanjut. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Siap, Ibu. Baik, Bapak Ibu semua, kita sudah mendengarkan paparan dari arahan serta paparan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Luar biasa apa yang beliau sampaikan. Kemudian kita menuju ke narasumber kita yang kedua, yaitu paparan dari Rektor ITS, Rektor Kebanggaan kita, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Asari, Master of Engineering. Bapak sudah siap? Pak Rektor sehat? Ya. Ya. Alhamdulillah, baik. Sehat. Baik, Bapak, kami persilahkan. Bapak akan share screen? Iya, iya. Jadi terima kasih Bapak Ibu semuanya, saya akan share screen ini. Nah, ini Pak Menteri sudah keluar dari acara karena mengikuti rapat kementerian yang lain, maka saya akan memberikan paparan singkat-singkat saja, slide-nya banyak tapi mungkin saya lewatin banyak. Ini peran perguruan tinggi dalam penanggulangan COVID-19. Jadi kalau kita lihat perguruan tinggi itu punya banyak bapak ya. Ada Bapak Kemendikbud, ya. Ada Bapak Mendikbud, ada Bapak Menristek, ada Bapak Menkes, kemudian ada Menhan, kalau yang Unhan itu, ada Menak ya, Menteri Agama. Ada banyak, tapi khusus kalau untuk ITS, kita ada termasuk Pak Menkes yang menjadi salah satu kopromotor ya S3 beberapa waktu yang lalu itu hadir untuk menguji. Nah, di awal-awal pandemi ini ITS pas saat itu diumumkan oleh Pak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu tanggal berapa? 12 Maret ya, itu bencana nasional non alam. Kemudian kita wisuda. Nah, itu sudah kita melakukan dengan protokol kesehatan, tanpa ada jabat tangan. Dan sudah ITS membuat hand sanitizer, botol 1.500 untuk dibagikan ke wisudawan saat itu. Hari kedua wisuda, kita cancel, tidak ada. Ya, karena ada sesuatu hal yang berisiko kalau dilanjutkan. Nah, Ibu Bapak sekalian, di awal-awal pandemi secara akademik ITS harus berubah saat itu juga ya, 16 Maret itu seluruh perkuliahan, seluruh layanan, seluruh administrasi kita ubah menjadi online. Nah, bapak-bapak ini yang berperan banyak. Jadi ada Pak Warek 1, Pak Adi Suprianto, Pak Warek 2 masalah administrasi keuangan Pak Dr. Mas Agus, kemudian Warek 3 tentang IT. Sistem Informasi ITS, yaitu Bapak Dodi Ahmad Rusdiansyah, dan Pak Warek 4 yang tidak henti-hentinya tidak pulang ya, ngurusi inovasi terkait COVID ini. Ya, jadi Bapak-Bapak ini luar biasa semuanya bergerak. Demikian juga saat itu ITS langsung membentuk Satgas COVID. Nah, ketuanya Pak Aji yang tadi memberikan sambutan, dan wakilnya adalah Pak Dr. Suhartono yang sekaligus Institut ITS ya. Kita punya spirit donasi, produksi, dan kontribusi. Nah, maka dibuatlah rekening kemanusiaan, kemudian donasi masuk sehingga alhamdulillah Satgas COVID dan kawan-kawan seluruhnya ITS, Direktur Riset, Pak Hatta, Direktur Inovasi, Pak Afandi, dan semuanya langsung bahu-membahu membentuk seluruh langkahnya. Termasuk ini, kita lakukan mapping mahasiswa. Ini satu pekan setelah kampus kita tutup 16 Maret. Itu ternyata anak-anak kita 74% sudah balik kampung semuanya. 26% ada di kampus. Dan kita punya petanya. Jurusan apa, di mana titiknya, fakultas apa, di mana lokasinya, di Jakarta, dan semuanya kita sudah punya. Itu satu pekan setelah 16 Maret. Kemudian, Ibu Bapak sekalian, ITS atau perguruan tinggi, karena ITS itu core-nya adalah teknologi, maka kita ITS itu ada tiga pilar, yaitu di COVID ini
mengutamakan kesehatan publik, tetapi juga masalah ekonomi nasional. Dan apa itu? Itu kita coba selesaikan dengan bantuan teknologi. Ya, jadi ITS mempersembahkan teknologi untuk membantu kesehatan publik dan juga untuk ekonomi nasional. Ada tiga masa kalau kita bedakan ya, masa COVID, yaitu sampai dengan hari ini, masuk new normal, sekarang transisi, dan masa depannya nanti. Nah, kira-kira itu. Di ITS kita ada 10 riset center, termasuk yang mengarah ke industri revolusi 4.0. Kemudian kita punya 4 innovation center atau teknopark. Ya. 4 itu, ya ini, ada maritim, ada otomotif. Otomotif itu termasuk produk sepeda motor gesit, yang kemarin ada tragedi lelang, ya. Tapi nggak ikut-ikut. Kemudian ada ICT robotik yang saat ini memproduksi robot-robot untuk COVID ini. Kemudian ada Teknopark Kreatif Desain. Ini adalah LRT Palembang yang desainnya eksterior ataupun interior oleh kawan-kawan ITS, oleh Teknopark Kreatif Desain. Jadi ada 4. 4 inilah yang berperan banyak memberi gambaran, memberi warna ke Indonesia. Ibu Bapak sekalian, jadi dari 4 Innovation Center atau Teknopark ini, coba kita lihat setelah ini bagaimana peran perguruan tinggi ataupun peran ITS. Di Research Center ada namanya Intelligent Medical Equipment atau Intelligent Healthcare. Artificial Intelligent Healthcare, penggunaan kecerdasan buatan untuk kesehatan. Nah ini yang juga banyak berperan termasuk mengundang Pak Menkes sebagai salah satu co-promotor mahasiswa S3 di Teknik Elektro. Nah ini adalah sesungguhnya ITS itu sudah menjalin kerjasama jauh sebelum COVID ya. Diresmikan sebelumnya itu sudah ada dengan Universitas Airlangga Rumah Sakit itu Juli 2019. Yaitu Pak Joko Kuswanto ini membuat kaki tangan palsu. Ya. Kemudian dengan Rumah Sakit Saiful Anwar, saya sendiri hadir waktu itu 19 Desember, kita melaunching hal yang sama, kaki tangan bionik. Kemudian ada untuk dokter mata, itu biasanya menggunakan komputer yang besar ya, itu sama kawan-kawan diganti dengan gadgetnya dokter masing-masing. Jadi dokter mata tidak perlu membawa stetoskop, tetapi membawa gadget ini, handphone dan peralatan lensa yang bisa memperlihatkan retina dalam kondisi diperbesar berpuluh-puluh kali lipat. Ya. Ini yang di-launching atau kerjasama dengan Saiful Anwar dan beberapa rumah sakit di sekitar sana. Dengan Rumah Sakit Universitas Airlangga, Ibu Bapak sekalian, ITS bekerja sama untuk ini rekonstruksi tulang tengkorak. Nah, ini Pak Menteri sudah meninggalkan tempat ya. Jadi kalau kecelakaan ataupun operasi misalnya karena stroke, maka biasanya tulang tengkorak yang rusak itu harus pesan impor, mahal sekali dan lama. Nah, padahal ini kan kebutuhan cepat. Nah, maka kawan kita ini dari ITS bisa melakukan rekonstruksi dari foto, kemudian dibentuk 3 dimensi, karena beliau orang seni ya. Kemudian dibuatlah cetakannya 3D dan bekerja sama dengan perusahaan yang approve, yang ada sertifikasi betul, dibuatlah bahan-bahan tengkorak ini. Jadi setelah operasi, sesaat itu langsung ditutup. Sudah disiapkan, semuanya bentuknya sama persis. Dan itu harganya murah sekali, hanya 20% dibandingkan import, sehingga bisa terjangkau oleh BPJS. Nah ini luar biasa Pak, luar biasa. Ini kebutuhannya 1 minggu atau 1 bulan untuk di Jawa Timur saja, di Rumah Sakit Surabaya, itu tinggi sekali. Karena kecelakaan, karena stroke, karena operasi, dan macam-macam. Belum rumah sakit yang lainnya. Jadi ini rekonstruksi tulang tengkorak. Ini sudah kita lakukan ya. Dan ibu bapak sekalian, Kementerian Ristek Brin kemarin membentuk konsorsium dan ITS ada. Ini simbolnya ITS ini ya. Dan untuk
absensinya saya tampilkan di sini, ada Pak Presiden, Pak Menteri tadi yang sudah meninggalkan tempat, Bapak kita juga Mendikbud, ini Pak ada di sini, Pak Wakil Presiden dan seterusnya. Dan di slide-nya Pak Menteri Ristek itu dimunculkan juga, ini adalah produk ITS, medical robot ya. Jadi selama COVID ini, ya seperti yang kami sampaikan tadi, kita sudah membuat hand sanitizer 4.500 liter. Itu satu truk tangki besar, itu 4.500 kalau dikumpulkan. Dan sudah didonasikan ke berbagai tempat ya, puskesmas, rumah sakit, dan seterusnya. Apalagi yang face shield ini, Ibu Bapak sekalian, selama 3 bulan ini ITS sudah memproduksi 145 ribu ya. Yang itu selama ini kita bikin di kelas-kelas yang sedang kosong. Dan mahasiswa-mahasiswa ini menjadi relawan untuk memotong, untuk merakit, dan seterusnya. Jadi per 29 Mei sudah 145 dan sudah didistribusi di 25 provinsi di Indonesia atas permintaan. Jadi rumah sakit apa mengirim ya, email atau melalui web untuk meminta, maka kita kirim. Dan ini adalah cuma-cuma. Yang lainnya adalah produk COVID ITS itu yang tadi kami sampaikan. Jadi robot Raisa. Ini bisa untuk 50 kilogram, menggunakan remote melalui wifi, bisa membuka pintu secara otomatis. Jadi pintu-pintu di rumah sakit itu kita tambahin satu otomatik, maka begitu robot datang di depan pintu, pintunya bisa otomatis membuka. Itu menggunakan baterai bisa 8 jam, Ibu Bapak sekalian. Tadi sudah saya sampaikan, bisa untuk ruang high care unit yang pasiennya masih sadar, dan bisa untuk ICU, ini untuk pasiennya yang kebanyakan tidak sadar. Bisa mengurangi resiko penularan, bisa mengurangi kebutuhan APD. Nah ini Ibu Bapak sekalian, terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada PT Protelindo, Profesional Telekomunikasi Indonesia, yang sudah mendonasikan 2 unit untuk Dr. Sutomo dan 1 unit Raisa untuk Saiful Anwar. Demikian juga untuk Rumah Sakit Islam Surabaya yang sudah memesan 2 Raisa dan 2 Violeta untuk Rumah Sakit Islam di Ayani dan di Jemursari Surabaya. Terima kasih Bapak-Ibu semua. Mudah-mudahan bantuan ini bisa memberikan keberkahan, bisa memberikan kesembuhan untuk masyarakat, bisa mencegah penularan kepada petugas kesehatan. Nah yang ini adalah robot Violeta yang tadi saya sampaikan, ini bergerak di dalam satu ruangan, sangat efektif, bisa 99% bakteri bisa terbunuh. Ya. Tetapi tidak boleh ada manusia di dalam pada saat sterilisasi karena berbahaya, karena ada kemungkinan kanker kulit. Ya. Yang lainnya adalah ini lampu untuk ruang isolasi, ini boleh dinyalakan continuous karena memang desainnya continuous berbeda dengan yang robot tadi. Beberapa produk yang lain ya, bilik ini ada 20 biji sudah didistribusikan, kemudian bilik untuk swab ada 2 biji sudah didistribusikan, ventilator ini ada sedang dalam tahap pengujian ya, basisnya ada 5 parameter. Baju dan seterusnya, ini termasuk karya-karya mahasiswa yang ternyata memenangkan di arena kompetisi di Indonesia, termasuk yang diadakan oleh Kementerian Ristek BRIN. Anak-anak kita ternyata juga sangat luar biasa memenangkan perlombaan atau kompetisi. Nah, di masa new normal, kalau tadi itu adalah produk-produk ITS untuk semasa COVID, berarti 3 bulan terakhir, yang untuk yang new normal ini karena gugus tugas nasional sudah membuka mulai ya sektor ekonomi yang terdampak, yaitu ada 9, tetapi ya seperti yang diingatkan Pak Menteri tadi, menerapkan protokol kesehatan. Nah Ibu Bapak sekalian, sesungguhnya ITS juga sangat concern pada masa new normal ini, yaitu kita bisa menerapkan teknologi. Jadi tidak hanya kebijakan, tidak hanya himbauan kepada masyarakat supaya disiplin, tetapi
kita kawinkan dengan teknologi supaya kebiasaan masyarakat itu terpaksa harus dilakukan. Contohnya adalah ada tiga hal sesungguhnya di masa new normal ini yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi dalam hal ini ITS, yaitu deteksi gejala. Kalau di dalam satu kendaraan atau ruangan untuk umum, maka harus dipastikan semua orang yang di dalam itu sehat. Tidak ada yang orang tanpa gejala. Gimana caranya? Dengan teknologi kita bisa lakukan ya yang sekarang dilakukan, yaitu dengan thermal gun. Salah satu staffnya ditembaki satu persatu. Ini menimbulkan antrian. ITS mengembangkan sistem yang lain, yaitu thermal gun ataupun yang sudah sedang dipakai oleh di Raisa, yaitu mendeteksi suhu tubuh, nah ini 37,25 derajat, dari tanpa menempel seperti termometer yang di rumah sakit. Jadi cukup pasiennya mendekat sudah bisa dideteksi suhu tubuhnya, sehingga atau di ruangan nanti, ruangan tempat berkumpulnya tempat umum, tidak perlu ada antrian. Bisa juga untuk kerumunan, itu bisa dikembangkan. Nah yang kedua, di masa new normal ini yang bisa dilakukan dengan penerapan teknologi adalah pencegahan penularan, yaitu pakai masker, fisik, fisik berjarak, sterilisasi ruang dan arah. Sistem AC itu juga harus dimodifikasi. Pergantian orang setelah duduk ini juga harus dilakukan, ada periodik dilakukan sterilisasi. Sterilisasi kalau dilakukan semprot satu persatu makan waktu, maka bisa dilakukan oleh robot Violeta. Ini yang dilakukan oleh ITS untuk tipe yang kedua, pencegahan penularan. Dan yang ketiga adalah penanganan penderita. Ini ada desain kontainer yang dalamnya digunakan sebagai ruang ICU atau ruang isolasi. Desain kawan-kawan ITS untuk lorong-lorong di Rumah Sakit Universitas Airlangga itu didesain untuk diubah menjadi ruang ICU pada saatnya nanti jika diperlukan. Ya. Sekarang sudah mulai. Kemudian ada robot, ada ventilator. Ini untuk penanganan penderita. Jadi tiga hal ini, Ibu Bapak sekalian, peran perguruan tinggi khususnya teknologi pada masa-masa new normal. Ya, ini yang sudah dilakukan ITS, ada banyak hal. Sehingga bisa diterapkan di mana saja, di perusahaan, di instansi, dan seterusnya. Dan ini adalah yang diusulkan oleh ITS kepada Menteri Perhubungan, yaitu protokol pada saat orang naik ke kapal. Ya. Mulai dari perjalanan, mulai dari masuk ke ruang tunggu, harus disediakan tiket online, cek posisi kapal online, dan seterusnya, supaya mengurangi antrian. Kalau antrian pun harus berjarak. Di ruang terminal tunggu pun ada deteksi temperatur, dan seterusnya. Nah, yang terakhir, Ibu Bapak sekalian, harapannya ITS ke depan, itu di bidang teknologinya, ITS turut serta dalam membangun sistem kesehatan Indonesia. Ini sesungguhnya pesan untuk Pak Menteri ya, nanti mungkin bisa kami sampaikan berikutnya. Jadi ITS juga siap berkontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan program kementerian. Kementerian ingin mengembangkan puskesmas yang bagaimana ke depan. Apakah fully remote control, apakah diberikan, disediakan mesin operasi yang dioperasikan oleh dokter-dokter dari Surabaya misalnya. Nah, ITS siap untuk berkontribusi pengembangan teknologi kesehatan. Dan kami berharap juga ITS bisa sebagai pusat pengembangan teknologi intelligent healthcare. Ya. Semua yang berhubungan dengan kesehatan dan medis yang intelijen itu pengembangannya berpusat di ITS. Ya. Demikian, ini dari paparan kami. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Fatma selaku moderator. Baik, terima kasih Pak Rektor. Luar biasa insight-nya, paparan, serta banyak sekali ide-ide baru dari ITS dan bagaimana ITS telah mengambil peran, telah berkontribusi dengan
tiga kata ya Bapak ya, donasi, produksi, dan kontribusi, ya. Itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, bagaimana kita bergotong royong ya. Untuk bahu-membahu mengatasi pandemi ini. Untuk pertanyaan ini, pertanyaan Pak Rektor nanti setelah paparan dari narasumber yang ketiga nih Pak. Kita lanjut kepada narasumber kita yang ketiga, yaitu dari Kepala BNPB yang dalam hal ini diwakili oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, yaitu Bapak Lili Kurniawan STMSI. Sebelumnya saya akan bacakan sekilas mengenai beliau. Pak Lili Kurniawan juga merupakan penggagas Gerakan Nasional Pengurangan Risiko Bencana, kemudian penggagas INARIS, Direktur Pengurangan Risiko Bencana BNPB, Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB, serta Sekjen Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia mulai 2014 hingga sekarang. Dan saat ini sebagai Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB akan mewakili Bapak Kepala BNPB yang tidak bisa hadir. Pak Lili, halo Bapak. Ya, Mbak. Halo Bapak, sehat Pak? Alhamdulillah, sehat. Pasti sibuk sekali ya Bapak ya terkait dengan pencegahan COVID ini. Bapak, selanjutnya Bapak akan menggunakan slide atau pripun Bapak ada slide yang akan di-share? Ada slide. Baik, selanjutnya waktu kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Menteri Kesehatan yang tadi sudah berkenan memberikan arahan pada kita semua, Bapak Rektor ITS, Bapak Profesor Dr. Muhammad Asyari, Bapak Profesor Muhammad Nuh, Civitas Akademia, Institut ITS, dan Bapak-Ibu sekalian yang menjadi peserta dalam webinar ini. Saya menyampaikan salam dari Pak Doni Monardo. Beliau mohon maaf hari ini banyak kegiatan yang berbarengan begitu sehingga tidak bisa mengikuti acara yang luar biasa ini. Beliau meminta kami untuk mewakili dan pertama saya ingin menyampaikan apresiasi pada ITS yang sudah banyak sekali tadi inovasi-inovasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Rektor tadi. Dan ini tentu saja dapat membantu bukan hanya gugus tugas, tetapi juga masyarakat yang saat ini sama-sama dengan kita menghadapi pandemi COVID-19. Selanjutnya saya izin untuk menggunakan paparan sedikit saja. Ini terkait dengan peran perguruan tinggi dalam penanganan COVID-19. Semoga Bapak Ibu sekalian. Saya akan memulai dengan menyampaikan status apa yang terjadi di Indonesia mulai hari kemarin. Jadi sungguh luar biasa setiap dalam dua hari ini juru bicara kita Pak Ahmad Yuryanto sudah menyampaikan jumlah terkonfirmasi dalam dua hari ini lebih dari 1.000 orang. Kalau kemarin 1.043, kemarin sore itu ada 1.241 kasus yang positif. Dan ini tersebar di seluruh Indonesia. Memang yang paling besar adalah di Jakarta dan di Jawa Timur. Ini menjadi bagian yang tantangan bagi kita semua untuk bagaimana menurunkan ini. Memang banyak sekali indikator-indikator yang bisa kita lihat di sini dan tidak bisa kita hanya melihat satu indikator saja. Kemudian jumlah masyarakat kita yang meninggal karena COVID ini sudah mencapai 1.959. Dan orang dalam pemantauan semakin meningkat termasuk juga dalam pasien dalam pengawasan. Bapak-Ibu sekalian, saya perlu sampaikan mengenai bagaimana kondisi masyarakat saat ini.
saat ini kondisi masyarakat yang kita bisa lihat adalah mereka yang masih sehat, kami masih optimis, itu masih di atas 90%. Kemudian yang sudah terpapar, atau baik dia sebagai ODP, PDP, maupun sudah positif, itu kurang dari 10%. Menjadi berat bagi kita kalau kemudian semua masyarakat ini akan bertambah yang terpapar, sehingga mereka memerlukan dukungan dari tenaga medis. Karena saat ini kalau kita lihat memang di Indonesia masih terbatas untuk sumber daya manusianya. Seperti dokter paru misalnya, saat ini yang tercatat pada gugus tugas itu ada 1.936 orang dokter paru. Kalau misalnya satu dokter paru melayani semua masyarakat Indonesia dipukul rata begitu, maka satu orang dokter paru akan melayani sekitar 1,2 juta masyarakat. Tentu saja ini tidak berimbang. Kemudian terbatasnya rumah sakit, termasuk rumah sakit darurat. Rumah sakit darurat kemarin memang dibuka untuk mendukung rumah sakit yang sudah ada. Dan Surabaya baru minggu kemarin saya kira dibuka untuk ini. Dan tentu saja kalau kemudian kondisi masyarakat itu terus bertambah, yang terkonfirmasi maupun yang terpapar kesehatannya karena COVID ini, maka rumah sakit ini kemungkinan juga akan bertambah terus pasiennya. Nah ini yang kemudian harus kita antisipasi di tengah-tengah keterbatasan kita. Kemudian kita juga terbatas mengenai alat kesehatan, walaupun tadi berita baik itu selalu datang dari ITS dan teman-teman dari perguruan tinggi yang lain yang sudah berkontribusi memberikan peralatan-peralatan yang mendukung dari sisi kesehatan ini. Kemudian satu hal yang perlu kita lihat bersama adalah sampai saat ini faktanya kita belum punya vaksin untuk COVID-19. Bukan hanya kita, di dunia juga saya kira belum juga ada vaksin terkait dengan ini. Nah tentu saja upaya-upaya untuk mencari vaksin terkait dengan COVID-19 di Indonesia, tadi Pak Rektor sudah sampaikan juga, sudah diinisiasi melalui Ristek dan BRIN begitu ya, untuk mengumpulkan para pakar ahli kita untuk mencari solusi terkait dengan vaksin ini. Ini tentu saja suatu berita baik yang selalu kita ingin tunggu-tunggu, kapan kita memiliki vaksin COVID-19. Jadi saya bisa sampaikan bahwa dengan kondisi seperti ini, maka menjadikan masyarakat yang sehat itu agar tetap sehat, yang jumlahnya sangat banyak tadi, upaya-upaya kesehatan, upaya pencegahan, ini menjadi kunci. Jadi protokol-protokol kesehatan yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan menjadi suatu kewajiban kita dalam menjalani hari-hari ini, termasuk sekarang ini kita masuk transisi dan ke depan kita akan masuk dalam kebiasaan baru begitu, ada yang menyebutnya new normal, ada yang menyebut rehabilitasi, tapi apapun itu, yang penting protokol ini harus kita jalankan betul. Sehingga hari ini saya bisa menyampaikan bahwa masyarakat ini menjadi garda depan kita dalam COVID-19. Masalah ini akan mengakibatkan tenaga medis akan kewalahan. Karena memang dengan banyak keterbatasan tadi. Dan tenaga medis hari ini adalah benteng terakhir kita untuk menyelamatkan masyarakat supaya mereka tetap sehat dan tidak ada korban ke depan. Kemudian bagaimana strategi pencegahan yang selama ini dilakukan di gugus tugas maupun di baik di nasional maupun di daerah? Karena gugus tugas ini ada di nasional, ada juga di daerah. Di provinsi, kabupaten, kota, sampai kemudian kita membentuk level desa sampai dengan RT begitu. Nah tentu saja upaya-upaya pencegahan dilakukan dengan memberikan edukasi. Jadi kita harus memberikan pemahaman yang pas, yang benar untuk masyarakat kita. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Tentu saja dengan pendekatan budaya dan kearifan lokal setempat. Karena memang tidak sama satu dengan yang lain di level masyarakat kita. Kalau selama ini penanganan dilakukan dengan mengeneralisir, menyamakan semuanya, nah ini yang harusnya kita mulai pilah-pilah. Dan saya berharap ada inovasi juga dari ITS terkait dengan bagaimana caranya kemudian tidak mengeneralisir tadi. Tadi saya melihat ada inovasi terkait dengan
geotagging untuk mahasiswa ITS yang belum pulang kampung begitu, sehingga tahu posisinya ada di mana. Nah, kalau itu kemudian kita rubah untuk melihat bagaimana perilaku masyarakat kita, kebiasaan masyarakat kita, mana yang kebiasaan yang menyebabkan risiko tinggi mereka bisa tertular atau menulari. Nah, ini dua hal yang berbeda, tetapi kebiasaan-kebiasaan ini bisa kita lihat dengan sistem informasi yang mungkin nanti akan dikembangkan oleh ITS gitu. Kemudian yang kedua, tentu saja menyampaikan sosialisasi pada masyarakat. Nah, ini tidak mudah melihat sosialisasi ini karena tadi kita masih mengeneralisir tadi. Sehingga kita perlu sebenarnya untuk memetakan betul secara sosial masyarakat itu seperti apa. Dan ini pelibatan-pelibatan dari semua pihak, baik ulama, pemuka agama, tokoh masyarakat, sampai dengan budayawan, musisi, relawan, dan tentu saja akademisi dan mahasiswa yang mungkin bisa berada di sosialisasi ini. Kita lihat sosialisasi yang sudah dilakukan ini dengan multimoda, yang terbanyak kita lihat kita mengandalkan pada media televisi, radio, kemudian juga media sosial, dan tentu saja koran. Nah, tentu saja tidak semua masyarakat kita bisa terpapar dengan informasi, sehingga memang masih dibutuhkan sosialisasi konvensional, getok tular dari masyarakat ke masyarakat. Nah, nanti mungkin ini bisa menjadi salah satu bagian kontribusi dari teman-teman perguruan tinggi, khususnya pengabdian masyarakat untuk terlibat dalam dengan COVID-19. Kemudian yang ketiga adalah mengenai mitigasi. Tadi sudah kita mendengar teman-teman dari ITS sudah melakukan disinfektan misalnya. Nah, ini adalah salah satu cara mitigasi yang dilakukan oleh banyak pihak untuk bersama-sama kita mewujudkan wilayah kita menjadi wilayah yang sehat dan tentu saja jauh dari COVID-19 ini. Bapak-Ibu sekalian, sedikit kami sampaikan mengenai penanganan yang dilakukan oleh gugus tugas. Nah, ini ada slide dari Menko PMK terkait dengan apa yang terjadi dalam penanganan COVID-19. Jadi kalau kita lihat dampak dari COVID-19, ini ternyata tidak hanya darurat kesehatan saja, tapi sudah mulai merambah pada darurat sosial, darurat ekonomi, dan sebagainya. Darurat sosial juga menimbulkan kemiskinan baru, menimbulkan kerawanan sosial. Kemudian darurat ekonomi ke depan juga akan melahirkan hibernasi ekonomi nasional bagi kita. Maka kemudian mencoba untuk berbagi peran di sini. Untuk masalah kesehatan, memang leading sektornya ada di Kementerian Kesehatan. Kami di BNPB ini mendukung apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi bukan mengambil alih, kami mendukung. Kemudian yang kedua, untuk jaring pengaman sosial, tentu saja dilakukan oleh beberapa kementerian lembaga yang terkait dengan masalah sosial. Di mana di sana ada Kementerian Sosial, Kementerian Desa, dan sebagainya. Dan tentu saja didukung oleh Menko PMK di situ. Kemudian terkait dengan masalah darurat ekonomi, ini dilakukan survivabilitas ekonomi yang dilakukan oleh banyak kementerian, termasuk Kementerian UMKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, yang didukung penuh oleh Kemenko Perekonomian. Jadi kalau kemudian ini semua dilakukan sinergi-sinergi bersamaan, ini yang kemudian terjadi saat ini. Jadi strategi yang kita lakukan bukan hanya kemudian mendekati persoalan COVID ini hanya masalah kesehatan tok, tapi juga masalah sosial dan masalah ekonomi juga dilakukan simultan. Sehingga kalau kemudian hari ini kita melihat wilayah-wilayah Indonesia itu terbagi menjadi 4 kelas begitu, ada yang kelas merah, kelas oranye, kelas kuning dan kelas hijau, ini zona-zona yang memang dibagi untuk memudahkan pendekatan dari masing-masing daerah. Sudah zona hijau sudah dibuka, kemudian zona kuning kemarin sudah coba dibuka, tapi kemudian yang terjadi adalah peningkatan dari masyarakat yang terkonfirmasi. Nah, ini tentu saja menjadi bagian dari evaluasi yang dilakukan oleh gugus tugas setiap hari. Sehingga nanti kita akan bisa melihat
mana-mana yang kemudian harus kita hentikan pelonggarannya, mana yang masih terus jalan. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu saya sampaikan di tingkat nasional supaya nanti kita punya pemahaman yang sama. Kemudian, apa yang dilakukan oleh gugus tugas, ini kolaborasi pentahelik berbasis komunitas. Jadi, ini adalah bentuk upaya-upaya gotong royong. Jadi, yang ada di gugus tugas sekarang ini adalah satu bentuk komponen bersama antara pemerintah, kemudian juga akademisi, ada swasta, ada masyarakat, ada media. Di akademisi lebih banyak didukung sebagai tim pakar kami. Ada tim pakar yang berisi sekitar 95 orang yang kemudian mendukung, membantu gugus tugas yang dipimpin oleh Profesor Wiku dari Universitas Indonesia. Kemudian pihak swasta dan masyarakat ini tergabung dalam relawan. Kami memiliki des relawan untuk COVID-19 ini, dan secara individu mereka mendaftarkan lebih dari 30 ribu orang yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan kualifikasi relawan medis dan relawan non-medis. Nah, mereka selain membantu gugus tugas yang ada di pusat, di nasional, juga membantu gugus tugas yang ada di daerah, di provinsi, kabupaten, kota. Kemudian media juga menjadi salah satu bentuk bagian dari kami untuk melakukan edukasi dan sosialisasi. Terutama kalau di gugus tugas, setiap hari kami menyampaikan informasi itu 2 kali. Nah, ini yang dilakukan. Dan kami mohon dukungan juga dari tokoh masyarakat, tokoh agama, budayawan, partai politik, hingga tingkat RT/RW yang didukung oleh pemerintah daerah. Saya kira terkait dengan ITS, ini ada beberapa hal yang catatan kami yang ingin kami sampaikan untuk mendapatkan dukungan. Kami tadi sudah mendengar bagaimana inovasi yang luar biasa sudah dilakukan oleh ITS melalui Pak Rektor tadi. Kami terima kasih atas dukungannya. Kami perlu sampaikan 2 hal. Yang pertama, ITS ini kami akan mendorong menjadi kampus tangguh COVID, yaitu kampus di mana semua warga yang ada di ITS itu menjalankan semua protokol kesehatan. Tadi sudah disampaikan, saya kira. Kemudian layanan yang prima untuk mahasiswa dan dosennya, sehingga menjadikan kampus tangguh bencana yang ada di ITS ini dapat dari sisi internal dapat melindungi siapapun yang bekerja atau melakukan kegiatan belajar mengajar di internal kampus ITS. Kemudian dari sisi eksternal, tentu kami apresiasi kontribusi ke nasional baik melalui inovasi Raisa, kemudian ventilator lokal, dan sebagainya. Kemudian juga mohon untuk didukung untuk pemerintah daerah, terutama Jawa Timur dan kota Surabaya yang hari ini kita masih melihat penambahan terkonfirmasi cukup besar. Dan tentu saja upaya-upaya yang dilakukan untuk langsung terjun ke masyarakat. Mungkin bisa melakukan pengabdian pada masyarakat, keluar kerja nyata, KKN tematik untuk COVID-19. Nah, terkait dengan KKN tematik ini, karena memang kita sangat terbatas, tidak bisa langsung terjun ke masyarakat, mungkin bisa menggunakan sistem informasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Rektor, pada masyarakat. Intinya adalah kita melakukan edukasi, sosialisasi, dan mitigasi. Karena kalau kita sudah masuk ke dalam ruang-ruang perawatan di medis, itu yang memang sudah urusannya teman-teman dari medis. Tetapi masyarakat yang masih demikian banyak tadi, ini perlu kita urusi supaya memastikan mereka tetap sehat. Sehingga tidak menjadi beban dari teman-teman yang ada di medis. Begitu. Baik, Bapak-Ibu sekalian, saya kira slide terakhir, saya selalu diminta Pak Doni untuk menyampaikan kita harus satu komando, jadi ibaratnya kita berada dalam satu rel kereta api, rangkaian rel kereta api, di mana lokomotif kita adalah Presiden, Pak Jokowi di sana, kita ada di masing-masing gerbong di situ, mari kita saling dukung, saling bersinergi. Kalau Pak Jokowi minta keretanya itu jalan, kita jalan. Kalau beliau minta keretanya berhenti, kita berhenti. Jangan sampai ada satu gerbong yang kemudian
tidak bareng gitu, sehingga nanti mengakibatkan kereta besar ini akan terguling. Nah, ini ilustrasi saja. Saya kira akan minta dukungan dari teman-teman dari ITS untuk bersama-sama dengan kami kita melewati pandemik ini dengan baik. Saya kira itu secara singkat yang bisa kami sampaikan pada Bapak-Ibu sekalian, dan selamat pada ITS sekali lagi atas prestasinya yang luar biasa membangun negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Lili atas paparannya yang luar biasa. Baik, selanjutnya sebelum saya membuka pertanyaan, atau kita akan membahas pertanyaan, beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh partisipan, baik dari chat di Zoom online meeting atau juga di YouTube, saya akan sapa salah satu. Jadi kalau Pak Lili tadi menyampaikan bahwa pentingnya segala lini itu bekerja sama, salah satu contohnya misalnya dari swasta, masyarakat, tidak hanya akademisi dan pemerintah, juga ada media. Nah, saya akan sapa salah satu dari luar ya, dari eksternal ITS yang juga banyak memberikan kontribusi terhadap pandemi ini, riset-riset yang telah kami lakukan, terhadap riset-riset yang kami lakukan, yaitu kepada Cak Sutopo. Jadi, halo, Cak Sutopo Kristanto, Ketua Umum IKA ITS. Apa monitor, Bapak? Jadi, Ketua Umum IKA ITS yaitu Bapak Sutopo Kristanto, IKA ITS, jadi Ikatan Alumni ITS, itu banyak sekali memberikan support dalam riset-riset yang dilakukan di ITS, termasuk menunjang EFITS, kemudian robot Raisa, dan lain-lainnya. Baik, saya akan buka pertanyaan, ya, pertanyaan. Oh ya, sebelumnya kepada para partisipan, karena ini ditayangkan secara live di YouTube, jangan lupa untuk klik like and subscribe ya. Terima kasih. Di sini ada satu pertanyaan ditujukan kepada Pak Rektor gitu, Bapak. Satu pertanyaan kepada Pak Rektor. Bagaimana ITS temuan-temuan baru ITS ini, apakah sudah ada lisensinya seperti itu, Bapak? Jadi kayaknya partisipan atau masyarakat cukup antusias ya terhadap ide-ide dan inovasi ITS. Lisensinya bagaimana dan seperti itu, mungkin Bapak bisa memberikan jawaban langsung. Nggih, monggo. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan lisensi hasil-hasil produk inovasi ini? Semua hasil produk itu tergantung pemakaiannya. Kalau untuk kesehatan seperti ventilator yang dikembangkan ITS, itu harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan atau badan yang mengawasi. Dalam hal ini ada namanya Badan Pengawasan Fasilitas Kesehatan. BPFK. Nah, ini yang misalnya ventilator hasil inovasi ITS. Maka badan ini yang mengawasi terus sampai memenuhi standar, kemudian mengajukan lisensi resminya ke badan yang ditunjuk oleh pemerintah ya. Nah, seperti ini. Kalau untuk robot Raisa, robot yang sifatnya itu saat ini fungsinya adalah untuk membantu tenaga medis. Jadi biasanya ada tenaga medis masuk ke ruangan ICU, ke ruangan HCU
untuk bertemu pasien, kemudian mengukur temperatur, kemudian membawa makanan, membawa clothes, baju, membawa obat, dan seterusnya, itu bisa berkali-kali. Nah, dengan robot ini maka akan terbantu. Bagaimana dengan lisensinya? Dari diskusi yang dilakukan, kalau robot ini fungsinya adalah masih dalam hal membantu, maka tidak diperlukan lisensi atau standar-standar klinis seperti ventilator, ya, kan berbeda. Tapi kalau ada fungsi-fungsi yang berhubungan dengan pasien, dengan tindakan, nah itu yang harus dilakukan lisensinya. Jadi produk-produk ITS semuanya juga dilakukan mengikuti peraturan yang ada. Yang berhubungan dengan pasien, maka kita harus mengikuti standar-standar yang ditentukan, seperti badan pengawasan fasilitas kesehatan yang ada di setiap provinsi dan nasional. Ya, saya kira itu jawabannya, Bu Fatmawati. Baik, terima kasih Bapak. Jadi untuk paten dan segala macam yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual untuk temuan-temuan ITS, inovasi maupun ide-ide yang sudah ada di ITS itu sedang dilakukan patennya begitu ya. Baik, ini saya akan buka kesempatan karena di sini ada yang raise hand. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Carla Kairupan dari Unsrat ya. Ibu monitor, kami akan buka untuk unmute. Halo Ibu. Mungkin host bisa di-unmute. Jadi ini ada dua penanya yang raise hand. Kita ditolong untuk dibuka mute-nya. Halo, Bu. Oke, bukarlah kami persilahkan. Atau Pak Aji dulu, Pak Aji BK di sini. Pak Aji, kami sudah buka mute Bapak. Aji. Ya Bu. Oke, silakan sebutkan nama lengkap kemudian dari institusi mana ya Bapak. Silakan pertanyaannya ya. Singkat, padat dan jelas. Terima kasih. Terima kasih Bu Fatma. Saya dari Medical Center ITS Bu. Ya, oh iya saya Bapak. Dr. Haji Bayu. Saya mau menanyakan ke Bapak Lili Kurniawan. Ya, sebelumnya assalamualaikum Pak Rektor, Bapak Nuh. Waalaikumsalam. Ya. Pak Lili Kurniawan, ada yang mau saya tanyakan, saya sebagai dokter di Medical Center ITS. Yang pertama adalah dengan dibukanya, mohon maaf kalau saya memberikan arti dibukanya nggih Pak. Kelonggaran daripada kegiatan warga penduduk seluruh Indonesia, yang mana sebenarnya kalau dari kurvanya adalah belum mencapai puncak atau belum turun seperti itu. Kebetulan di Surabaya kemarin kalau saya boleh cerita, teman sejawat kami ada yang sudah meninggal barusan kemarin, dan hari ini ada 5 orang mengalami masa kritis seperti itu. Ya. Nah, nanti, bisa ya, nanti pertanyaan saya adalah dengan nanti dibukanya kelonggaran tersebut, maka akan penuh di ITS ini akan penuh mahasiswa. Seharusnya bagaimana Bapak yang harus kita lakukan langkah-langkah yang baik supaya tidak timbul kerumunan, yang mana pada mahasiswa biasanya akan banyak kerumunan seperti itu. Yang kedua, kemudian untuk kelanjutannya Bapak, yang diberikan oleh negara untuk melindungi warga-warga seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Menteri ada kedisiplinan, itu kalau bisa dikatakan warga Surabaya nggak disiplin loh. Jadi
apa yang harus bisa kami tekankan untuk kedisiplinan tersebut? Apakah perlu kami minta bantu aparat atau dan sebagainya? Begitu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Lili. Atau mau langsung Ibu Dokter Ana? Ini boleh saya dulu, Mbak? Ibu moderator. Oh, silakan Pak Lili. Enggak. Silakan, silakan Bapak. Mohon maaf karena jam 11 saya harus memimpin rapat rakor pencegahan dengan Provinsi Kabupaten Kota. Izin untuk meninggalkan tempat. Baik, baik. Sebelumnya terima kasih tadi sudah ada pertanyaan dari Bapak tadi. Jadi memang kunci kita sekarang ini adalah menyiapkan sebenarnya protokol-protokol kesehatan yang ada di masing-masing tempat. Kalau nanti kampus harus berbuka misalnya, ini memang harus ada protokol yang harus kita buat. Kemudian tidak boleh berhenti di situ, harus disosialisasikan dan menyiapkan sarana-prasarana yang ada. Ini penting bagi kita supaya nanti siapapun yang kemudian akan masuk ke kampus, ini mendapatkan informasi yang benar dan mendapatkan dukungan-dukungan balik sarana-prasarana yang ada. Nah, bagaimana bentuk dukungan-dukungannya? Kami sudah titipkan melalui gugus tugas yang ada di daerah. Jadi nanti silahkan koordinasi dengan gugus tugas di daerah yang kalau ada hal-hal yang perlu dukungan dari kami, dari gugus tugas. Gitu. Kemudian saya ingin menyampaikan juga beberapa waktu yang lalu, Jumat kemarin di Jakarta memang sudah dibuka, ini salah satu kasus yang perlu kami sampaikan, dibuka untuk sholat Jumat di Jakarta. Padahal Jakarta itu adalah zona merah. Begitu. Sehingga dengan dibukanya ini, karena ini kebijakan, kita menjalankan kebijakan, maka setiap masjid yang ada, itu memang harus ada protokol kesehatan yang harus dibuat. Kemudian itu disosialisasikan pada jamaah. Tetapi juga yang tidak kadang-kadang luput adalah masalah infrastruktur pendukungnya. Misalnya, oh belum ada termogan misalnya, atau belum ada hand sanitizer yang ada di situ. Sehingga ini yang kemudian menjadi hal yang kemarin, Jumat kemarin, ini menjadi masalah di beberapa tempat di Jakarta. Begitu. Nah nanti kalau kampus maupun tempat-tempat lain akan dibuka, harus ada seperti itu. Paling tidak protokolnya, sosialisasinya, dan dukungan-dukungan dari peralatan untuk itu. Sehingga siapapun yang akan bekerja, ada masuk ke zona itu, akan lebih nyaman dan mereka insya Allah akan terlindungi dari penularan COVID-19. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan untuk menanggapi tadi, Bu Moderator dan Bapak Rektor. Saya mohon izin, sekali lagi mohon maaf begitu, karena harus memimpin acara. Terima kasih. Terima kasih banyak. Luar biasa, terima kasih banyak atas paparannya yang cukup memberikan banyak hal-hal baru di mana kita tahu ada satu hal yang perlu kita tekankan bahwa garda terdepan itu adalah berada pada masyarakat. Begitu ya Bapak ya? Iya. Dan kita sampaikan tadi itu selaras sekali dengan apa yang diberikan arahan yang diberikan oleh Pak Menteri bahwa salah satu poin utama yaitu terkait dengan disiplin dan kegotong royongan. Kegotong royongan tidak hanya bergotong royong dari pemerintah dan masyarakat saja, tetapi perlu adanya akademisi, swasta, dan media. Dan ini tadi saya juga mencatat adanya kampus tangguh. Baik Bapak, sebelumnya Bapak akan meninggalkan tempat. Terima kasih Pak Lili. Kita kembali ke satu, saya buka satu pertanyaan lagi ya, kepada Bapak Ibu Ana, bisa apa bisa di open, sudah di unmute? Ya, assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam Ibu, silakan ya. Dari instansi mana Ibu? Perkenalkan, selamat pagi Bapak Rektor, kemudian seluruh direksi RSUD Dr. Sutomo, sejawat-sejawat sekalian, dan saya lihat juga Dr. Gadis, perwakilan dari Fakultas Dokteran. Saya bekerja di Dr. Sutomo, di FK, dan di RSUA, Pak Rektor.
pertanyaan saya, karena saya ini nanti yang akan menggunakan robot, dan kebetulan juga ide remote ventilator itu datangnya dari kami, orang-orang anestesi. Saya dokter anestesi, Prof. Ya. Untuk masuk hanya sekedar menurunkan FiO2 itu prosesnya sangat panjang. Ya. Dan dibarengi dengan takikardi. Takikardi itu ndredeg, Prof. Jadi doanya itu mulai dari kakinya masuk sampai kakinya keluar, Prof. Ya, terima kasih. Ide dari kami sudah direalisasi oleh sejawat-sejawat dari ITS. Dan saya selalu menyampaikan pada teman-teman, mahasiswa, sejawat, bahwa barang siapa yang tidak menguasai teknologi akan musnah oleh zaman. Ya. Pertanyaan saya ada dua, Prof. Prof. Asari. Yang pertama adalah karena saya klinisi dan kebetulan saya sangat tertarik dengan biomolekuler dan saya lebih bertanya pada arah yang arahnya ke biomolekuler. Ya. Apakah ada chance teknologi nano di ITS ini, Prof? Karena terapi dari virus itu salah satunya adalah tergantung pada particle size. Obat-obat yang beredar sekarang ini saya lihat, semoga saya tidak salah membaca, ukurannya tidak nano size. Dari beberapa buku-buku literatur imunologi, bahwa particle size itu sangat berperan dalam modulasi dari sel. Barangkali nanti riset yang selanjutnya, teknologinya dikembangkan pada arah teknologi nano. Karena saya dengar bahwa untuk diagnosis dan lain-lain, nano ini sangat berperan. Karena yang kita hadapi adalah barang-barang yang ukurannya di bawah mikro, ya, nano dan segala macam. Kemudian yang kedua, Prof. Saat ini kita itu belum ada teknologi untuk memonitor pasien yang sudah KRS, Prof. Dalam imajinasi saya, semua yang direalisasi, beberapa yang direalisasi oleh teman sejawat dari ITS, terima kasih juga pada Pak Ketut, itu karena pengamatan kita di lapangan. Gitu. Apakah mungkin ya dibuat seperti sebuah KTP berchip gitu, jadi itu seperti GPS begitu, yang mungkin dikombinasi dengan hasil-hasil pemeriksaan klinis, misalnya IgG, IgM atau PCR, sehingga kita itu memonitornya itu langsung tepat sasaran, Prof. Ya, itu bayangan saya, mungkin karena saya terlalu banyak nonton Star Wars itu. Mulai saat ini kelihatannya kita harus mulai berpikir pada sistem teknologi yang seperti itu. Minimal nanti mohon izin saya lihat ada Dr. Anang, ada Dr. Hendrian, ada Dr. Gadis. Barangkali nanti uji cobanya bisa dilakukan di RSUD Dr. Stomo untuk intern tentang chip itu. Terima kasih Prof dan senior sejawat sekalian. Baik, terima kasih Ibu. Silakan Prof. Asari untuk menjawab. Saya pun nanti akan membantu beberapa pertanyaan, membantu menjawab terkait dengan nano, ya, Bapak. Bu Fatma kan juga bidangnya itu nano, ayo. Baik, terima kasih Dr. Ana dari Rumah Sakit Dr. Sutomo. Wah ini semakin banyak ini dokter-dokter yang tertarik untuk bergabung di riset-riset teknik ini. Selama ini kawan-kawan dari Rumah Sakit Universitas Erlangga, Ibu, Dr. Ana, itu gabung jadi jadi komite member, jadi anggota tim. Untuk robot ini, kalau nggak ada dokter, ya kita kesulitan, nggak ngerti kemauannya bagaimana, keinginannya bagaimana. Jadi ada dokter anestesi juga. Ada dokter, apa itu, dokter anggrek ya. Itu masuk dalam tim penelitian ini, sehingga dihasilkanlah hasil ini ya, bukan produk yang awur-awuran ya, tetapi juga peran Bapak Ibu dokter di dalam tim itu luar biasa. Kalau tanpa kerjasama akan sangat sulit sekali, nggak bisa. Kawan-kawan ngertinya teknik robot tahu ya, tapi begitu untuk aplikasi di medik ya memang harus yang
yang berkepentingan ikut. Nah, kalau Dr. Ana anestesi nanti bisa gabung sama-sama. Itu ada Pak Ketut Edi, ada Bu Fatmawati juga, ada Pak Profesor Zainal Arifin, ya, Agus Zainal. Jadi Ibu, di ITS kami ada 10 research center, 10 research center yang menangani lebih banyak ke teknologi apa, revolusi industri. Jadi di revolusi industri itu ada nanoteknologi, ada artificial intelligence, ada data analytics, ada internet of thing, ada robotik. Itu semua di cover di 10 research center punya ITS yang 1-2 Januari yang lalu kita buka, Bu. Jadi nano teknologi ada di ITS, dan sebagian kawan-kawan itu concern-nya juga ke kesehatan. Termasuk Bu Fatmawati, sang moderator ini, yang kalau saya lihat di chat, moderator idola. Nanti mungkin bisa menambahkan. Jadi yang masuk ke riset ini ada nanoteknologi, ada artificial intelligence untuk diagnostik, ya. Kemudian ada ya beberapa lagi teknologi yang rumahnya itu nano, rumahnya itu artificial intelligence, rumahnya internet of thing, tetapi apa, topik pekerjaannya bisa ke riset medis, ya. Jadi itu sangat bisa, dan nanti kawan-kawan akan menghubungi mungkin dari Bu moderator yang bisa menyambungkan, atau Pak Ketut Edi, Dekan Fakultas Elektro dan Informatika Cerdas, ya, Intelligent Electrical and Informatics, atau Pak Profesor Agus Zainal Arifin, Ketua Riset Artificial Intelligence for Medical Application, ya. Ada banyak, nanti akan dihubungi, Bu, untuk chance ke teknologi nano, dan welcome kalau kita bisa sama-sama melakukan penelitian bersama, ya. Apalagi tadi sudah jelas, nanti plannya bisa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo. Ya. Yang kedua, apakah mungkin ada semacam smart card atau apalah, handphone yang mengintegrasikan hasil tes sehingga kita tahu posisi dan seterusnya. Ini sebenarnya kalau saya lihat sudah ada dari kawan-kawan BPPT. Dan saya tidak tahu apakah, mungkin belum terintegrasi dengan hasil tes. Tetapi itu satu hal yang sangat bisa dilakukan. Kawan-kawan ITS yang mengembangkan software mapping COVID di Jawa Timur, itu kawan-kawan ITS, sehingga tahu persebaran para ODP, kemudian pasien, di posisi mana, rumahnya di mana, warnanya apa, itu sudah dilakukan kawan-kawan. Tetapi barangkali idenya tadi, Ibu Ana, Dokter Ana, bisa mungkin lebih portable mengikuti orangnya, ya. Ya, itu sangat bisa. Dan insya Allah bisa dilakukan. Bisa kita lanjutkan nanti pada masa-masa berikutnya, ya. Sementara ini kan memang konsentrasi untuk COVID, ya. Nah, sekarang mulai bergeser ke new normal. Baik, saya kira itu, mudah-mudahan Dr. Ana, welcome to ITS, riset bersama antara teknik dan medis. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Rektor, Dr. Ana. Nah, pertanyaannya, kalau boleh saya ingin menambahkan di sini terkait dengan teknologi nano. Jadi Ibu, di sini kami ada beberapa pusat penelitian, pusat riset, yaitu salah satunya yaitu Agri-Food dan Bioteknologi, di mana Ibu Dr. Rednar Fitri sebagai kepala kapusnya, dan saya sebagai wakapusnya, dan kami juga bekerja sama dengan beberapa departemen. Jadi ada departemen biologi, kimia, dan juga teknik kimia.
dan ada teknik material, Ibu. Nah, kalau bicara tentang nano, kami ada beberapa researcher peneliti yang bergerak di bidang nano, dan kalau saya sendiri di bidang kimia bahan alam dan sintesis. Jadi di laboratorium kimia bahan alam dan sintesis, kami juga bekerja dengan bahan-bahan alam yang secara in silico itu sudah menunjukkan beberapa inhibisi terhadap spike di SARS-CoV-2. Dan ini menarik karena menggunakannya. Selanjutnya, baik, nanti ini luar biasa ya Pak Rektor, Bu Dr. Ana, ya kita bisa berkolaborasi, bersinergi bersama sesuai dengan arahan Pak Menteri tadi bahwa kita perlu untuk bergotong royong mengatasi pandemi COVID-19. Sebelum saya akhiri, izinkan saya meresume karena waktu ya, izinkan saya meresume beberapa hal penting terkait dengan webinar kita dengan tiga narasumber tadi, Pak Menteri Kesehatan RI, juga Pak Rektor ITS, dan Kepala BNPB yang dalam hal ini diwakili Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB. Yang pertama yaitu terkait dengan adanya peran perguruan tinggi sesuai dengan tema yang kita usung pada webinar kali ini, bahwa peran perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan dan riset tentunya sangat penting dalam mengatasi atau penanggulangan pandemi COVID-19. Dan di sini juga saya kutipkan satu yang disampaikan, arahan yang disampaikan oleh Pak Menteri, yaitu terkait kedisiplinan. Disiplin tidak hanya dalam lingkup pribadi, individu, tapi juga secara komunitas. Dan ini juga arahan beliau bagaimana kita bergotong royong, bersatu padu, tidak hanya dari individu-individu, tapi ada pemerintah, akademisi, masyarakat, swasta, dan media. Perlunya kampus tangguh COVID-19, jadi tidak hanya kampus tangguh, tapi juga sudah ada sekarang beberapa masyarakat, dan bagaimana kita memberikan layanan prima terhadap internal kita, dan pentingnya kolaborasi antar perguruan tinggi. Nah, pentingnya kolaborasi antar perguruan tinggi ini tidak hanya perguruan tinggi semata, tapi juga berbagai instansi-instansi dan juga kementerian-kementerian. Karena masalah COVID-19 tidak hanya menjadi masalah kita individu, tapi juga masalah bangsa. Dan sebagai penutup, saya ingin sampaikan satu hal yang ingin saya berikan kepada kita semua di sini sebagai rakyat Indonesia, warga negara Indonesia, bahwa di bahu rakyat Indonesia yang jujur, cerdas, dan penuh semangat tinggi, disitulah masa depan negeri ini. Baik, begitu dari saya sebagai moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada para semua. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Fatmawati PSD selaku moderator yang telah memandu sesi paparan dan tanya jawab acara webinar kali ini. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, saya rasa usai sudah rangkaian acara webinar online kali ini tentang perguruan-perguruan tinggi, peran perguruan tinggi dalam menanggulangi COVID-19. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir, tadi ada Bapak Menteri Kesehatan, kemudian Kepala BNPB, dan tentunya Rektor ITS, kami ucapkan terima kasih. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada Direktur atau perwakilan dari Protelindo, kemudian dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, dan Rumah Sakit Saiful Anwar Surabaya. Serta seluruh audiens telah hadir, baik yang bergabung melalui aplikasi Zoom maupun yang bergabung melalui live streaming YouTube. Kami ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini tentunya bisa bermanfaat ya, terkait dengan penanganan COVID-19. Semoga semua sehat selalu. Dan kami ucapkan permohon maaf apabila ada yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Semoga pandemi COVID-19 ini tentunya bisa segera berakhir, agar kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Saya Abdul Razak mewakili seluruh panitia yang bertugas dari Institut Teknologi 10 November mohon pamit undur. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke hari persebaran pandemi COVID-19 di Indonesia kian luas. Fasilitas kesehatan publik, yakni rumah sakit, terus alami kenaikan jumlah pasien dalam pantauan tiap harinya. Dan secara tidak langsung, fasilitas kesehatan tersebut juga dapat menjadi ladang yang luas bagi persebaran dan pertumbuhan mikroorganisme.
Oleh karena itu, Institut Teknologi 10 November berkolaborasi dengan Universitas Erlangga menciptakan robot ultraviolet yang dinamakan Violeta. Penggunaan sinar ultraviolet atau UV dinyatakan lebih efektif untuk sterilisasi ruangan dibanding dengan penggunaan disinfektan yang masih meninggalkan residu kimia setelahnya. Diharapkan dengan adanya robot Violeta dapat memudahkan proses sterilisasi ruangan untuk perawatan pasien COVID-19. Demi menghindari kontak fisik, robot ini dirancang untuk dikendalikan dari jarak jauh dengan basis wireless control dengan jangkauan waktu 10 hingga 15 menit untuk beroperasi pada jarak 1-2 meter dari objek. Robot ini nantinya dapat beroperasi selama 4-6 jam pada keadaan ruangan yang telah dikosongkan. Terima kasih atas percobaan Violeta yang sangat spektakuler. Alat sterilisasi dengan cara robotika sangat bagus sekali, sangat representatif dan betul-betul teknologi yang sangat modern banget. Semoga memang bermanfaat sekali untuk rumah sakit, karena dengan adanya COVID-19 pandemi ini, maka ruang sterilisasi untuk bedah, untuk ruang anestesi, maka supaya meminimalisir daripada kontak penularan dengan robotika ini, sistem robot, maka akan lebih mudah dan lebih aman. Virus corona bisa menyebabkan pneumonia. Corona di Indonesia semakin hari terus bertambah. Kasus baru positif corona. Pemerintah mengumumkan dalam satu hari kemarin ada tambahan 82 kasus baru positif. Pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Masa-masa saat ini memang terasa sulit untuk dijalani. Semua orang tengah berjuang demi dirinya, keluarganya, dan ada pun yang bertaruh nyawa untuk menyelamatkan manusia lainnya. Memang, tak ada kepastian tentang kapan pandemi ini akan berakhir. Namun, satu hal yang pasti, bahwa kami tidak akan menyerah pada pandemi ini. Sesegera mungkin, setelah kabar virus COVID-19 memasuki negeri, kami membentuk Satgas khusus untuk penanganan corona di lingkungan kampus. Kami juga mengubah sistem pembelajaran agar dapat dilaksanakan dari rumah, termasuk para mahasiswa yang belum bisa kembali ke rumah. Kami berharap bantuan yang kami berikan cukup untuk mereka. Bahkan, kami bersyukur bila sempat mengantarkan mereka pulang sampai depan rumah masing-masing dengan selamat. Tentunya dengan penanganan khusus agar tak turut menyebarkan virus ke keluarga yang disayang. Kami tak dapat berdiam diri mendapati masyarakat di sekitar kami susah karena pandemi. Sebagai garda depan, kami membuka medical center yang siap melayani siapapun yang bergejala dengan perlengkapan yang memadai. Dengan bantuan beberapa mahasiswa, kami berhasil melakukan penyemprotan desinfektan ke pemukiman penduduk agar terhindar dari wabah. Tidak hanya kami, banyak yang berdonasi untuk mereka yang membutuhkan, agar kami dan alumni dapat salurkan bingkisan-bingkisan bantuan untuk bertahan. Hingga saat ini, sumbangsih pun masih terus bergulir. Kami bersyukur dapat berbagi apalagi tetap produktif di tengah pandemi. Seiring ditingkatkannya kebiasaan hidup bersih, kami membantu memproduksi sendiri dan mendistribusikan hand sanitizer. Sayuran organik pun tetap kami tanam. Di tengah pandemi, kami selaku civitas akademik, mulai dari dosen, mahasiswa, alumni, serta karyawan berhasil memproduksi alat pelindung diri untuk melindungi para petugas medis. Sampai kami tersadar
apa yang kami buat telah sampai ke segala penjuru negeri. Pikir kami tak cukup sampai di situ untuk membantu. Segala ilmu yang kami punya kami kolaborasikan untuk menciptakan karya. Berawal dari kerjasama, tukar pikiran, dan merespon isu yang terjadi. Kami ingin membuat langkah nyata dalam setiap inovasi. Mulai dari sebuah bilik, alat medis, hingga robot pintar. Kami buat untuk meringankan kerja para pejuang pandemi. Buah pikiran itu tak hanya berhenti setelah diluncurkan. Tentu, masih banyak pengembangan yang harus dilakukan agar kemajuan teknologi terus berjalan. Terima kasih untuk semua yang telah berjuang. Semoga kita terus dapat menyebarkan kebaikan di tengah kesulitan. Karena pandemi bukan penghalang kita untuk berbagi, berkolaborasi, dan berkontribusi.